depressed, it's trying to do anything feels like trying to start a car when there's no gas in the car. You can like really want to go somewhere, you can really want to like do the thing, but you literally don't have the means. Depression to me feels like a giant weight, kind of like one of those big dumbbells. This is the thing that actually impacts many, many, many people, but people don't actually do anything about it because we are trained to think that it's not a problem or it's something that we can control. Sementara itu, pandemik COVID-19 meninggalkan kesan trauma dan gangguan mental dalam segelintir masyarakat. Individu yang terjejas bukan sahaja golongan lemah dan mempunyai sejarah penyakit mental, malah tidak mustahil juga dialami petugas barisan hadapan. I want you to know that no matter where you are in life, no matter how low you have sunk, no matter how bleak your situation, this is not the end. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be tiny bit wiser, and that would be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. Excited, guys? Yes, yes, totally excited. Thank you. Okay, for first of all, on behalf of my team, I would like to thank to our lovely advisor, Madam Azwin, for giving us this opportunity to conduct the PD talk today. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay, we also would like to welcome our speaker, Tuan KS. Hi, Tuan KS. Hi, Tuan KS. Hello, Tuan KS. Say hi. Hi, Tuan. Alhamdulillah. Sehat. Ya Allah, nampak bergaya ya Tuan KS kita hari ni. Background okay. Cantik. Ya, yeah, betul. Bergaya sangat. Background cantik, dengar tu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan KS. So, we are here today to explore the topic about mental health, coping and caring. I am the co-host for today's talk. My name is Nurul Natasha Razaini. And now, I would like to welcome my teammate to introduce themselves. Starting from the first moderator, Nurin. Hi, Nurin. Hi, everyone. So, nak pesan je, jangan lupa tag kita orang tau dekat Driver Cuba, Madam Azmin punya Instagram and kita orang punya Instagram also. Okay, thank you. So, panel also counselor anda. Next moderator, Soraya, say hello. Hi semua, jom cakap topik ni, okay? Okay, and our lastly moderator, Hazika, say hello. Hi you all. Hi you all. Hi you all. Hazika. Itu je moderator. Hi you all je. Hi you all lah. Jom lepas sikit madam. And not to forget our backbone in this platform, introduce Alia in charge for technical. Hi Alia. Hi everyone. Yeah. I'm your technical girl, Alia. Hi technical girl. Hi. Don't take my dinky away. No. And lastly, our member Zafira in charge for multimedia. Say hello. Hi everyone. Hello. Hi Zafira. Kenapa Hi, macam Zafira. Dalam bila air je tu Zafira? Macam ni. Ah, microphone tu macam dalam store room je. Wow, saya punya teammate hari ni cantik eh. Kan? Cantik-cantik. Tapi yes, saya rasa lipstick saya lagi menyelah ni kot. Oh! Saya host kena menyelah. Betul. Tak boleh. Okay.
So we will proceed to introduction of our speaker. His name is Muhammad Safran bin Abdullah, or known as Puan KS. He's a registered counselor with the Malaysian Board of Counselor and is a training director of Malaysian Association of Educational Counselor, PAKA. Tuan Safran is also a member of Malaysian Syari'i Counseling Association and IKRA Malaysia. Tuan Safran is currently the Managing Director of the PAKA Training and Consulting Academy. He has been involved in consulting and counseling activity for more than 10 years, guys. Throughout his involvement in his consulting career, he has shared and gained experience with the various layers of counselor in various employment settings, whether in Malaysia or abroad. Ni boleh dikira ni apa, tahap-tahap international eh. Oh, international counselor. International level, gitu. Yes. Ya, international level. Ada lagi ni pasal Tuan KS ni, saya cerita ni. Panjang, tak apa, saya pendekkan. Okay. Tuan Safran are currently active in writing and publishing book based on counseling psychology as well as some innovation that can be used by practitioner in Malaysia and several countries. He also actively units group of counseling psychology practitioner from various countries to share information and cooperate in organizing the program. Tuan Safran currently active conducting a counseling therapy class online program through YouTube channel Counselor Anda and FB page Kelas Online Rawat Diri Terapi Counseling. Wow, ni kalau ni kalau jap lagi info dia apa, bukan info lah, kita bercerita tak habis kan, sebabkan masa, boleh sambung kat FB, boleh sambung kat YouTube. Jangan lupa subscribe guys. Kelas pun kena bayar tu, betul tak Tuan KS? Betul tak Tuan KS? Kelas dia free je. Oh, free. Apa lagi? Apa lagi? Masuk. Masuk guys. Ketat-ketat, okay? So guys, we actually will talk to you again at the end of the session, and for your reminder, we will announce the winner of the early break at the end of the talk. Stay tuned guys if you want to know who is the winner. If you have any question on this topic, do not hesitate to leave your question on the chat box and turn on your camera. So that's all for now from us as a host. So here the session that we're waiting for, and we will give the spotlight to the moderator and also to the speaker. Jiha. Hello everyone. Yes, saya. Have a great day, great day and enjoy everyone. Moderator, over to you. Okay, thank you Natasha and Najiha. Alhamdulillah. Welcome. Okay, what a lovely opening just now. So, kita sekarang ni rasanya sangat bertuah dapat berjumpa dengan Tuan Counselor yang sangat berpengalaman, hebat internationally. Kita pun dah dengar tadi the resume. So, kita kali ni kita nak kupas topik-topik yang hangat sekarang ni is an alarming issue nowadays during pandemic. So, apalagi team moderators. Hazika. Lagi Nurin dah bersedia nak kupas isi soalan. Oh, mestilah dah ready. That's why kita ada pada hari ni. Okay, yes. Let's go. Okay. Silakan Tuan KS sudah bercakap sikit. Boleh insyaAllah. Share a little bit about your background, boleh ke? Kasih. Boleh. InsyaAllah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan perkenannya jua kita dapat bersama-sama pada petang hari ini. Ya, seperti disebut siapa tadi itulah ya. Petang-petang hari ni biasa kita mengantuk-ngantuk kan. Betul. Ada keletah kanak-kanak riang kat dalam ni, jadi dia meriah sikit ya. Jadi insyaAllah kita dapat sama-sama berkongsi ya dengan tajuk yang saya ingat tajuk ni penting ya, insyaAllah. Baik, apa-apa pun kesempatan dan ruang yang kita ada pada hari ni adalah ruang yang terbaik sebenarnya. Ini adalah kesempatan dan peluang untuk kita pelajari banyak sekali maklumat-maklumat ya, dan terima kasih kepada Puan Azwin dan juga semua adik-adik yang grup ni lah ya, yang telah pun menjemput saya untuk berkongsi ya. Dan insyaAllah sedikit kalau latar belakang tu saya ingat tadi telah diperkenalkan pun ya, banyak sekali dah yang telah diperkenalkan, tetapi mungkin sedikit lah ya, sedikit sebanyak berkaitan dengan kehidupan saya. Memang kehidupan saya ni daripada dulu dan sekarang
kehidupan saya adalah dalam dunia psikologi dan juga dunia counseling dan juga dunia terapi. Dan mesti lately ni kita dalam proses untuk kita retrain all the our counselors lah. Atau apa nama tu, belajar balik ilmu-ilmu terapi, apalagi dikarenakan dengan COVID-19 ni, dia adalah satu fenomena yang tak pernah berlaku di dunia. Dulu-dulu memang ada pandemik, tapi pandemik ini sangat berlainan dan kita tak pernah melaluinya. Ya, mungkin Malaysia kita pernah dulu SARS, JE kan, tetapi dia dalam kumpulan sekelompok yang kecil. Tapi sekarang ni kita semua kena, tak kira lah kaya ke, miskin ke, hidup sederhana ke, hidup mewah ke, semua kena. Okay? Dan impak itulah yang sedang kita perhatikan dan kita sedang melihat. Ya. Dan memang ketika ini, kerajaan pun WHO juga mengakui bahawa ada satu fenomena yang ditakuti, iaitu post COVID-19. Okay? Dan kita tengok kan post itu telah mula untuk mengesankanlah. Ya. Dan kami juga di bidang terapi ini sedang mencari dan juga kita buat kajian banyak untuk kita melihat apakah latihan-latihan baru yang kita kena persiapkan. Okay, itulah sedikit latar belakang. Okay, kalau muka saya memang nampak muda, tapi umur saya pun muda juga ya. Sama kita macam umur tu tua, kami pun tak sempat nak kupas. Dia macam macam Meda Zuna. Dia muka sangat muda sebenarnya. Dan dia pun muda juga sebenarnya. Kenapa dia pun muda juga sebenarnya. Jiwa pun muda juga Meda. Jiwa muda, muka muda. Saya bujang lagi. Saya bujang lagi, so ada kesempatan lah saya ada bujang. Saya bujang tiga lagi. Ini bujang tua lah ya. Ayolah bujang tua, bujang tiga lagi. Okay, jadi ada peluang-peluang kan, insyaAllah ya. Itulah sikit sebanyak mungkin untuk pengenalan awal ya. Boleh. Okay, terima kasih Tuan KS. Sudi berkongsi dengan kita sedikit sebanyak latar belakang Tuan KS dan penglibatan Tuan KS dalam bidang psikologi ni. Rasanya betul Tuan KS pun cakap tadi, kita pun memang sangat rasa platform ni adalah yang terbaik. Saya pun tengok tadi one of kita punya participant berkata, Samrin kata, it's a good time kita buat benda ni at the right time eh. Betul. It's a good me at the right time lah. So, Nurin, without further ado. Alright, thank you Tuan KS dan juga Kak So. During pandemic ni kita semua memang stress lah kan, sebab kita pun duduk dekat rumah je, tak boleh keluar. And then kalau duduk rumah, maybe lah kita macam tak ada idea nak buat apa kan. So memang stress lah selalu dengan assignment apa semua. Jadi kita tengok juga kes-kes mental illness pun semakin meningkat. Jadi boleh tak Tuan KS kongsikan pengalaman deal dengan mental illnesses ni masa pandemik? Ada tak orang ni share dekat Tuan KS during pandemik ni? Banyak sekali. Baik, terima kasih pada Saudara Nurin. Sebelumnya boleh tak jadikan saya co-host supaya saya boleh sharekan saya punya slide sikit untuk kita lihat ya. Saya dah buat Tuan KS, boleh share? Jadi ya. Sementara dia nak keluar kat sini, jadi tak apa, saya teruskan dahulu ya. Menyebutkan kepada persoalan yang diutarakan oleh Saudara Nurin tadi ya. Bila kita dalam keadaan yang pandemik ni, seperti saya sebut awal juga, pandemik ni adalah sesuatu yang luar biasa. Okay? Dan ketika dia luar biasa, pastinya dia memberikan kesan-kesan yang sangat signifikan kepada semua orang ya, kerana kesan COVID-19 ni bukan lagi hanya kepada golongan tertentu ataupun hanya kepada umur-umur tertentu ya. Jadi kena semua, pada semua, termasuklah kita semua yang ada pada petang hari inilah ya, sebagai student, sebagai ibu bapa, sebagai anak, semua kita terkesan dengan pandemik ini ya. Dan kita semua, kalau dulu kita kata yang dipenjarakan adalah orang yang kita selalu sebut penjenayah-penjenayah kan, dipenjarakan dalam penjara, tapi hari ini kita semua ni tak kira lah penjenayah tak penjenayah kan. Tapi kita rasa macam penjara, itu kurung. Okay. So kita semua ni telah pun dikurung di dalam rumah kita dan tempoh berkurung ni jadi terlalu lama ya. Baik, semungkinlah sedikit sebanyak ya, bila kita kata kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita dah biasa dah. Banyak kan perkara-perkara yang biasa dalam kehidupan kita balik kampung, kita pergi shopping, kita kalau
kalau dulu-dulu kan kita stres ke, kita dalam keadaan tertekan ke, nak exam ke, kita pergi tengok wayang kan, malam sebelum exam. Makan-makan ke apa kan. Tapi sekarang itu tak ada. Okay. Semua itu telah pun terhenti secara tiba-tiba. Okay. Dan pastinya sesuatu yang berhenti secara tiba-tiba akan memberikan suatu kesan, terutamanya kesan secara psikologinya. Okay, kalau kita sebut dalam bab kita ni ialah kita bincang dari segi psikologi efek kepada seseorang ya. Dan kesan itu memang nampak sangat ketara apabila kita dalam tempoh pandemik yang berpanjangan. Okay, kerana tempoh pandemik ni bukan setakat dia memberikan kesan secara psikologi, tetapi dia ada kesan-kesan sampingan. Okay, kita lihat kesan-kesan sosial. Okay, kita tengok model ya. Dalam psikologi ada satu model disebut sebagai model biopsikosocial. Okay, dalam model biopsikosocial ada tiga bahagian, iaitu bahagian sosial. Secara sosial kita telah terhalang. Okay, kita nak jumpa kawan kita, nak minum-minum kat kedai pun tak boleh. Nak balik kampung jumpa mak ayah kita pun dah tak boleh. Kalaupun kita duduk dengan mak ayah kita, nak balik rumah nenek kita mungkin kat tempat lain, tak boleh kan. Kita nak jumpa dengan pensyarah kita, tak boleh. Okay? Semuanya menggunakan medium. Dia tak sama bila kita kata menggunakan medium. Kita belajar dalam kelas bersemuka. Dengan kita belajar online, walaupun ilmunya sama, tapi rasa tu akan berbeza. Okay? Sebab kita tak ada attachment rasa, attachment apa nama tu, perasaan kita yang dekat dengan situasi tersebut ya. Dan kita lihat hari ini bila kita kata COVID yang berpanjangan ini, orang dah mula angkat bendera putih, ada bendera, ada lagi bendera hitam lagi kan. Okey, yeah. Bendera dah sekarang ni macam-macam. So, bila keadaan ini telah terjadi, apa maksudnya? Maksudnya ada setengah-setengah orang yang mereka telah tidak lagi sanggup untuk berhadapan. Kalau kita katakan orang nak angkat bendera putih kan untuk minta bantuan, mudah ke bagi kita nak angkat bendera putih? Kita kan kalau betul-betul kita perlukan bantuan, kita tak akanlah nak angkat bendera putih tu. Okay? Kita masih ada lagi, takpelah bagi orang lain dulu kan. Dia orang lebih susah kalau, lagi kan tuan eh? Kalau dia dah angkat tu maknanya dia dah habis idea dah tu. Dia pun dah surrender dah tu kiranya. Betul, dia dah surrender dah. Dan itu kalau dari segi kita tengok dari segi sosial kan. Dari segi psikologi, berapa ramai orang hari ni yang rasa tertekan, yang rasa macam kehilangan sesuatu. Kita tengok ya, kalau dulu kan impact psikologi yang paling terkesan sekali adalah ketika ada kematian. Orang semua takut dengan kematian sekarang kan. Terutama kalau kematian ahli keluarga kita yang kita tak dapat nak jumpa. Okay? Dan ralat itu akan menjadi ralat berpanjangan. Kalau kematian ni sesuatu benda yang sangat penting lah. Kalau dalam situasi normal pun kita kata, okay, orang meninggal ni kita akan pergi melawat dia kan. Jauh macam mana pun, terutama kalau adik-beradik kita, saudara mara kan, kita akan balik. Tapi sekarang tak boleh. Kalaupun kita balik, kita sampai tu benda tu dah tak ada lah. Okay, jenazah tu dah tak ada. Okay, itu kalau dia normal. Kalau tak normal, yang kena sakit COVID, tak boleh sentuh, tak boleh kita nak uruskan anak-anak, tak boleh nak mandikan, tak boleh nak solatkan. Solat tu tak apalah, kita boleh solat gaib kan. Tapi yang kita kata nak mandikan, nak cium kali terakhir. Jadi kesan psikologi tu berpanjangan. Dan kita tengok kes-kes hari ni, bila ahli keluarga satu, dua, tiga. Saya ingat dua hari, tiga hari lepas kan ada perbincangan di suat khabar. Okay, satu yang dia kata ada enam ahli keluarga dia meninggal dalam masa dua minggu. Mak, ayah, bapa, saudara, mak saudara, siapa lagi tu kan. So benda-benda ni, kalaulah kita tidak melihat secara mendalam, dan kita sebagai masyarakat terdekat itu tidak dapat melihat, membantu mereka, dia ada kesan post-COVID tu yang berpanjangan. Dan kita akan tengok kesan tu bukan sekarang, tapi kesan psikologi ni kita akan nampak nanti 10 tahun, 20 tahun. Itulah kesan yang akan timbul, impact daripada COVID-19 ni lah ya. Baik, sebelumnya nampak tak slide saya ni? Nampak. Okay, kalau nampak alhamdulillah. Saya nampak tempat saya, kat sana saya tak tahu. Nampak je. Nampak. Jadi, okay, saya nak tunjukkan ni ya, sebab kat sini semua adalah, mostly adalah student kan. Ini satu kajian yang dijalankan oleh, chat oleh
IMF WHO. Okay? So dalam kajian ni, cuba kita tengok ya, impact kesan psikologi kepada student ataupun kepada orang muda ya, yang when dia suffer dengan apa nama tu, isu mental health ni dikarenakan oleh COVID-19 ni. Kita tengok ya, yang biru ni, yang merah ni sikit. Kalau kita tengok perbandingan merah ni dia sikit je, okay? Tapi kita tengok yang biru. So biru ni adalah impact. Yang tengah ni dia adalah dikira sebagai dia ya ke tak ya, entah, dia pun tak tahu kan. Ni mungkin jenis blur-blur kan. Yang tak ada impact tu mungkin sikit je. Tapi kita tengok impact dia adalah yang tinggi. Dan kita tengok negara kita ya, 45% student, okay, bersetuju bahawa mereka sangat terkesan dengan mental health dikarenakan oleh COVID-19 ni. Okay, ni dia jalankan dulu awal-awal. So dia belum tengok jangka yang mungkin tahun ni punya yang tempoh berpanjangan. Mungkin kita akan tengok student. Macam kami pun kan, macam saya tak pasti kalau student tourism ya, praktikum student tourism ni macam mana. Okay, dalam bidang tourism saya ingat sekarang adalah bidang yang kira total loss lah kan. Kami pun sekarang tengah mencari lagi tuan. Tengah cari lagi ni dekat mana ni. Kalau nak membangun pun saya ingat dia damage dia teruk lah ya, sebab tempoh yang panjang ni kita tengok dulu mereka boleh survive, tapi sekarang ni mungkin kalau dia nak bangun balik pun sangat susah. Slow lah. Kami kat bidang counselling ni pun sama. Okay, counselling ni kita tengok student-student kan, dalam 2 tahun ni mereka sangat suffer dengan praktikum. Sebab praktikum counselling dia tak boleh macam ni online. Macam ni, mana ada orang buat counselling online. Jadi dia kena pergi counselling tu, 350 hour sesi counselling tu perlu untuk berhadapan dengan klien. Mana nak cari klien? Dan mereka terpaksa dia hanya praktikum je. Kesian student praktikum ni kerana dia kena S10. Okay, walaupun nanti pihak kita counselor ni dia ada lembaga yang akan mengawal selia tu kan, dia macam MQA juga. Okay, walaupun dia dah bagi kebebasan, tetapi ada universiti, dia ada autonomi universiti yang tak benarkan. Jadi apa jadi? Student yang patut grad tahun lepas, tahun ni tak grad lagi. Okay, so dia punya impact tu akhirnya kita akan tengok nanti kesan psikologi kat atas mereka lah kan. Kesian yang perlukan apa nama tu, praktikum secara bersemuka ni, kerana tak boleh memenuhi jam praktikum itu menyebabkan mereka tak boleh grad. Padahal dia dah buat dah, macam-macam dah buat kan, dah usaha, tapi macam mana nak buat sebab dia bukan di dalam kawalan dia. Itu antaralah ya, bila kita kata kepada student-student ni. That's why lah bila kita tengok impact psikologi, dan bila kita tengok impact psikologi mesti pada negara-negara, tengok dia tak kisah, dia tak kira pun negara ni membangun ke, negara kaya ke, semua kena. Okay, dan impact tu kalau daripada awal kita dah terkesan dengan perkara ni dia akan memberi kesan jangka panjang. Dia akan mula risau. Nanti kita akan bincang kan anxiety tentang dunia pekerjaan. Okay, macam you all juga kan. So bila kita kata apa akan jadi lagi 5 tahun dengan dunia pekerjaan. Semalam 2-3 hari sudah pun kita dah dengar kan, satu hotel yang ternama dekat Kuala Lumpur dah tutup dia punya operation after 50 tahun kan. Jadi that's why lah benda-benda macam ni dia menjadi sumber kebimbangan sebenarnya. Mak-mak ayah kita dah bimbang dah, kerja dah dibentikan. Ayang belum dapat kerja ni pun sama juga kan. That's why impact dia tu adalah impact yang sangat besar kepada kita semua. Okay, saya nak tanya Tuan KS lah tapi ni lari sikit dari pandemik lah, dari sudut stigma masyarakat kita. Kalau kita tengok topik kita mental health well-being ni, stigma masyarakat kita ni selalu tak ambil pusing tentang masalah mental health ni. Bila kita macam, katalah kita parenting lah, parents handle anak-anak, dia macam kadang-kadang anak-anak tu dah stress dah. Sometimes anak-anak tu katalah bercinta lah, ada ni lah, bercinta lah dalam tu ada hubungan relationship. Tapi bila anak tu macam break off, anak tu macam down lah, down. So dia kata, tak apa, you can move on, you boleh, apa semua. Tapi kita tak tahu, kadang-kadang dalam bila putus cinta ni, sebenarnya dalam saya tengok situasi zaman remaja sekarang ni, selalu macam terlalu cinta mati kah? Cinta mati. Cinta matilah. Dia seorang je lelaki, dia seorang tu lah yang perempuan tu dia. So, jadi dia payah untuk move on. Tapi bila payah move on, parenting ataupun community support system kita ni selalu bersangka macam
apa tu, okey tu, dia okey. So apa pandangan Tuan tentang stigma masyarakat kita menangani mental health well-being ni? Saya juga pernah macam kalau kita dalam drama atau apa-apa kan, bila anak ni dia mengadu kat mak ayah ataupun kawan-kawan lah, dia cakap dekat kawan-kawan dia yang aku sebenarnya stres ni, aku putus cinta ni, betul kawan dia akan macam, kau ni tak cukup semayang ni, kau tak cukup baca Quran ni. Boleh tu, dia dah masuk agama tu, payah tu. Lepas tu kadang-kadang mak ayah kita pun, tengoklah sejadah tu berlipat je. Mesti tak terusik pun. Sebab itulah, sebab itulah stres macam tu. Tapi sebenarnya dia betul-betul stres. Tapi kan tuan-tuan, kalau nak tambah sikit lagi, kalau contohlah kita pun yang dah bagi tahu lah kita ni ada mental illness kan, tapi diorang macam buat tak indah je, macam alah ni sebab belajar, tak pun macam eh takde ni, kau okey je sebenarnya, kau je apa rasa macam tu. Ataupun drama tu? Je lah, drama. Drama ni lah. Mengada-ngada lah. Betul. Okay, baik. Terima kasih. Semua tanya kan? Okay. Alright, so saya nak tanya soalan dulu kepada kita semualah kan? Okay. Apa yang menyebabkan mak ayah, dia cerita mak ayah lah kan? Mak ayah, kalaulah anak ni dia nampak macam something wrong somewhere pada anak ni kan? Dia takut untuk menyatakan ataupun mendapatkan khidmat profesional ke atas anak dia ni. Apa yang membuatkan mak ayah tu menjadi takut? Kalau pada saya maybe takut kena kecap lah. Lepas tu nanti kalau adik-adik beradik dia orang ke, takut rasa macam ataupun orang akan mempersoalkan tentang cara mak ayah tu jaga. Betul, sejak kita jaga anak tu macam mana, nanti dia persoalkan lah juga. Okay, itulah yang terjadi sebenarnya bila kita kata kadang-kadang mak ayah ni bukan tak tahu. Dia tahu. Tapi dia untuk mengakui perkara tersebut, dia takut. Takut kenapa? Sebab ada stigma-stigma di sebalik perkara tersebut. Macam kita kan. Kita, macam saya dah ada anak kan. Kalau you all nanti dah ada anak, anak kita buat nakal sikit, kita nak katakan anak kita nakal. Okay? Kita akan nampak anak orang lain nakal. Tapi kita tak nampak anak kita nakal sebab kita takut dengan untuk mengakui perkara tersebut. Because of benda-benda yang kurang baik ni, dia akan nampak ada stigma. Apalagilah bila kita kata isu-isu yang melibatkan kesihatan mental. Mak ayah tak cari ke? Mak ayah tak macam zaman Google sekarang kan? Mak ayah tak Google ke? Google, dia kata, eh kenapa ya anak aku ni balik rumah duduk diam, dan dia akan cari simptom-simptom duduk diam dalam bilik. Oh ini simptom-simptom depression. Dia tahu, dia akan cari, oh ni depression. Tapi nak dapatkan rawatan tak? Tak nak. Dia, saya pernah ada satu parent, ibu yang telefon saya, dia kata anak saya macam ni, dia kata okay, adakah wajar akak hantar dia ke hospital psychiatry? Saya tanya dia, kalau nak hantar boleh je hospital psychiatry, tak ada masalah pun kan, bayarlah RM2 je nak masuk situ. Okay, tapi akak bimbang. Nanti apa jadi dengan masa depan dia? Dia ni dari patient secretary, apa semua ni. Lepas tu nanti orang kata anak akak gila lah apa kan. Lepas tu saya tanya dia, okay, setakat ni akak tengok anak akak tu gila tak kat mana? Okay, tak adalah nampak gila. Tapi sebab dia pernah jumpa saya sebelumnya, dia ada like isu pasal anak dia tu. Oh, ya. Ada jumpa sebelumnya. Ada sejenis ketagihan pada anak dia tu. Cuma saya sengaja lah sebab ibu bapa ni kadang-kadang dia fikir bahawa anak dia tu dah sampai kat situ dan patut hantar ke hospital secretary untuk saya nguji dia, ya. Kenapa? Saya nak tunjuk kat sini. Ini adalah kajian, ya. Kajian the whole satu dunia. Okay. 60% of adults with a mental illness receive no mental health service in the previous years. Okay. 60%. Okay. Yang ni dah ada mental health issue. Okay. So dia tidak dapatkan lagi rawatan. Okay. Because of stigma-stigma. Okay. Dan about to quarter 3 lah kan. Of children with a diagnosable mental illness have not received treatment. Kenapa children tak receive treatment? Mak ayah dia tak nak hantar dia pergi treatment. Sebab apa? Kalau dia dah balik, saya pernah jumpa satu orang, ya. Anak dia ni, dia taklah kita kata dia ada mental health issue. Tetapi anak dia ni ada disebut OKU lah. Dia macam lembam sikit. Dia lembam ni, hospital kita dia akan buat banyak prosedur.
sebelum dia disahkan untuk kita kata mengalami lembam. Kalau kat sekolah rendah kita ada nama dia yang ada sekolah-sekolah khas yang dia untuk PPK untuk, macam tu kan. Untuk orang kanak-kanak yang OKU ni kan. Okey. So, dia perlu dapatkan pengesahan untuk dah masuk ke kelas tu. Okey, so dia ni ayah dia ni tidak melakukan perkara tu sebab pada ayah dia ni juga OKU. Jadi dia kata dia tak nak nanti diagnose doktor tu akan menyebabkan anak dia menderita sepanjang hidup dia. Okey. So dia ambil masa 10 tahun sampai umur dia anak dia 10 tahun, okey, barulah dia mengakui bahawa anak dia ni ada OKU tertentu yang kena masuk kelas khas. Okey. Ayang ni sebab dia educated person jadi senanglah kan. Tapi kalau orang-orang yang tidak memahami berkaitan dengan terutama isu mental health, ya. Mental health ni banyak level. Tapi semua orang akan tengok mental health ni gila. Betul, terus assume gila kan. Terus assume gila. Awak ni kenapa gila ya? Murung ni gila. Semua gila. Anxiety pun dia kata ni ya. That's why stigma tu akan menjadi lebih lagi sebab orang akan takut bila gila kan. Parent memanglah for sure dia tak nak anak dia gila. Tak ada satu parent yang nak anak dia gila kan. Jadi dia tak akan hantar treatment. Padahal treatment tu kalau jumpa kaunselor ni bukanlah kata gila. Jumpa kaunselor ni orang normal kena jumpa kaunselor kan. Tapi tu pun dia tak hantar. Kenapa? Sebab dia takut anak dia disahkan gila. Okay. Itu dilema masyarakat lah kan yang terjadi. Dan stigma ni kita kena bantulah masyarakat untuk memahami bahawa certain mental adalah isu kita semua. Okay, kita semua yang ada kat sini ni, kita semua sakit mental juga. Okay. Sihat dengan tak sihat je. Saya kena cakap macam tu, okay. Kita semua ni ada mental issue. Cuma mental issue kita ni gagal. Maknanya kita di bawah 30%. Okay, macam kita exam tapi kita ni gagal. Bukan lulus. Kalau lulus memang mental. Adalah order, okay. So kita semua adalah gagal. Dalam kumpulan gagal, maknanya dia cuba untuk jadi lulus tapi gagal lagi kan. Alhamdulillah lah kita gagal. Maksudnya dia repeat banyak kali still gagal. Gagal lagi. Tapi ada orang dia tak payah repeat, dia sekali je dia lulus. Yang lulus ni lah yang kita kata disorder. Tapi yang kita semua ni adakah kita tak ada isu ni? Kita ada isu ni. Dan saya selalu cakap kat mana-mana kelas pun saya cakap macam ni. Kita semua 50-50. Kita ada persen untuk menjadi pesakit seterusnya. Jadi jangan bangga kalau kita hari ini belum kita sakit. Termasuklah saya, saya boleh bercakap tentang mental health problem. Betul kan? Tapi saya belum tahu besok apakah akan jadi dengan kehidupan saya. Kadang ada orang dia tengok macam, kalau kata saya kan, kalau saya kita kata okay, saya ada anak saya. Katalah anak saya meninggal. Adakah saya boleh terima kenyataan bahawa anak saya meninggal? Belum tentu. Kadang-kadang tentu. Tak boleh terima. Walaupun kita cakap dekat orang, dah kita kena belajar berfikir macam ni kan. Macam-macam lah kita ajar kan. Tapi untuk kita sendiri, belum tentu. That's why saya kata kita semua ada 50-50. Jadi kalaulah kita ada keadaan-keadaan yang kita merasakan bahawa kita ni agak-agak macam mengalami sesuatu yang tidak biasa kita lalui. So cepat-cepat dapatkan pertolongan. Jangan tunggu sampai dia dah teruk. Ya. Bila teruk ni, kita nak lawan dengan stigma satu lagi, itu juga sesuatu problem yang susah. Macam kita sekarang kan COVID kan. Siapa yang dah jadi pesakit COVID, mereka menjadi bahan-bahan stigma dalam masyarakat. So jiran-jiran tak nak datang. Tak nak dekat. Tak boleh kan. Social distance. Lepas tu ada lagi yang menyerang, okay, suruh pindah lagi, pindah tempat lain macam-macam. Dan ini semua adalah stigma yang berlaku lah. Dia macam zaman dulu kan kita kata HIV kan. Saya ni Alhamdulillah lah kalau kita kata sebenarnya saya belajar sesuatu dengan HIV ni. Jadi sebab tu bila kita saya belajar tentang mental health, saya belajar tentang stigma-stigma ni saya lebih memahami. Kalau dulu saya ada stigma juga dengan HIV. Semua you all ada tak stigma dengan orang HIV ni? Yelah, takut nak sentuh salam pun kita takut kan. Sebab ada orang cakap jangan tak boleh, tak ada apa-apa pun. Betul ke tak ada orang cakap tak boleh pegang sebab takut nanti efek kita masuk dalam tu. Betul kan? Okay. So sama juga saya. Okay.
Cuma pada tahun, saya ingat awal-awal lah saya jadi counselor, okay. So saya dapat satu job yang saya kena bawa orang kementerian keuangan, okay, untuk pergi dekat satu tempat lah, sebab dia kena ada program community. Dan saya kata, okay, saya jumpa satu tempat pelindungan orang HIV. Okay, so bila kita pergi kat situ memanglah kita ada stigma lagi, tapi bila kita bersama dengan dia, kes-kes yang HIV ni kita tahulah kan, suntikan dadah apa semua kan. Tapi ada setengah mereka ni, bukan dia minta pun untuk dapat HIV. Okay, ada satu satu abang ni, dia koma selama 5 bulan. Dia accident, dia koma. Dia ni sebelumnya orang baik lah, kiranya orang baik, orang nampak dia orang beriman kan. Okay, dan dia accident, dia koma 5 bulan. So, lepas tu dia sedar. Okay, lepas dia sedar, 2 bulan kemudian after dia sedar, dia dapat HIV. So keluarga buang dia lah kan, sebab keluarga kata ini macam berselindung di sebalik topeng keimanan, macam itulah kan. Dia dihantar lah ke rumah pelindungan tu. Jadi bila kita bincang dengan dia sebenarnya, dia kata, awak tahu tak saya dapat HIV ni kenapa? Saya tak buat apa-apa salah, tapi sebab dia duduk kat situ, sebab dia Islam, tempat Islamik kan, jadi dia faham sedikit kan. Dia kata, saya sebab blood transfusion saja yang menyebabkan saya dapat HIV. Sebab darah kita bila masuk dalam badan, dia tak aktif awal-awal. Dia akan aktif selepas 6 bulan. Okay. Bahaya. That's why. Lepas tu ada seorang lagi pakcik tu, sebab dia masuk kumpulan militant. So militant ni, dia untuk bina kekuatan, dia suntiknya dadah dalam diri pakcik tu. Setelah pakcik tu dapat HIV. Okay, sebab dia tak ada pun benda yang salah berlaku. Yang salah-salah lah kan. Tapi kita tengok yang ada yang tak salah. Jadi kat situlah saya belajar bahawa bila Allah nak beri kita sesuatu yang dugaan di luar ni, so kita kena faham bahawa itu ada ujian. Jadi kita kena terima lah. Okay. Itulah sedikit. Memang kalau kita kata stigma mana-mana yang buruk tu semua stigma lah. Memang payah nak kikis lah Tuan KS. Kalau senang dah lama dia boleh kikis. Ni satu lagi. Even sekarang ni adalah siapa yang positif COVID pun masyarakat cakap ni tak ikut SOP lah ni. Ni keluar meradang kan. Jadi memang sedih jugalah. Because we never know kan macam mana kita contact dengan virus tu kan. Kita pun tak tahu dari mana kita dapat. And then orang assume je macam tu sedap je. Yes. Sebab saya sendiri pun dulu pun selalu rasa macam jijik dengan orang HIV ni sebenarnya. Sebab bila kita tengok kita tengok dalam drama. Dia ni buat macam ni, buat macam ni. Lepas tu ni terpengaruh drama ni. Waktu tu kecil-kecil. Biasa. Kita kaki drama. Tapi sekarang dulu, kita dah faham kan sebenarnya boleh ada pandangan macam tu lah. Bila dah besar baru saya faham lah sebenarnya tak semua orang tu dapat HIV tu sebab dia buat benda buruk. Macam tu. Betul. Okay Tuan KS, tadi kita bercakap pasal stigma. Sekarang ni kita nak tanyalah, dalam banyak keadaan kita tak tahu pun punca sebenar mental health ni datang dari mana. Mungkin punca daripada genetik ataupun faktor environment, persekitaran. Macam stres dengan kehidupan, financial problem atau sebagainya lah. Jadi sebagai kaunselor yang berpengalaman, boleh tak Tuan KS ceritakan macam mana nak tahu yang seseorang tu sedang melalui beberapa keadaan mental? Macam sekali imbas je dah tahu, oh dia ni ada masalah ni. Okay, baik. Terima kasih. Okay. Bila kita kata isu-isu mental health, ya, dia berkaitan dengan isu psikologi kita lah. So, kita yang rasa. Okay. So, tanda awal ya, saya akan bagi warning sign dia. Cuma, tanda awal yang mudah untuk kita sebab kita yang tahu. Okay? Kita jangan tunggu orang tengok, sebab orang akan tengok tanda ni, tanda yang tunjuk secara fizikal. Okay? So, tapi ada lagi tanda dalam diri manusia ni yang disebut sebagai cognitive signs dan juga emotion sign. Emotion sign, emosi orang, kita tak akan nampak selagi dia tak tunjuk secara jelas emosi dia. Ada orang boleh terbalik, dia senyum aja. Kita cakap dengan dia, kita marah dia, dia senyum aja. Tapi dalam diri dia sebenarnya dia mengalami sesuatu yang tidak kena dengan diri dia. Tapi dia boleh berselindung di sebalik senyuman. Sama juga sign kognitif. Ada orang, dia ada isu-isu yang melibatkan kesihatan mental ni. Tapi
dia tak tunjukkan. Kepala dia asyik berpusing saja, fikir. Tapi kita tak nampak dia. Okey. Sebab tu kepada diri kita sendiri, kita kena faham sign ni. Okey. Sign dia adalah ketika kita tak selesa dengan diri kita sendiri, pada ketika tu kita ada isu-isu tertentu yang telah menjejaskan. Okey. Ketika kita tak selesa dengan diri kita sendiri, kita kan tahu kan diri kita ni selesa macam mana. Okey. Yang dinamakan kita ni, bila kita selesa maknanya kita tak adalah macam rasa bermasalah, kita tak adalah rasa macam susah hati kan, asal kita rasa tenang, cool kan, itu maknanya kita stabil lah. Tapi kalaulah dia terjejas di mana-mana, maknanya dekat situ itulah perubahan pertama yang terjadi ke atas diri kita. Okay, so saya cakap dulu diri kita dulu. Okay, sebab saya nak kita dulu. Sebab nanti kalau kita nak tunggu orang nampak sign kita, dia akan lambat. Dia mungkin dah, tadi kita kata okay 10% dah kita dah alami. Lepas tu dah naik kepada 50%, 60% dah kita punya keadaan kesihatan mental kita jadi tak stabil. Maknanya kita dah lulus lah tu. Bukan gagal lagi dah. Kita dah masuk kepada tempat yang lulus. Masa lulus ni, kita boleh pergi dapatkan rawatan, boleh dapatkan bantuan. Tapi kadar kesembuhan tu akan menjadi sedikit susah. Bukan saya kata tak boleh, tapi sedikit susah. Ya. Sebab bila kita kata isu-isu kesihatan mental, kenapa disebut isu kesihatan mental? Sebab dia ada kaitan dengan mental. Okay, mental ni berkaitan dengan brain kan? So dia akan menyebabkan brain injury. Brain injury bukan physical injury, dia adalah psychological injury. Okay, so kita contohlah, kita kata okay, kita tak selesa macam kita ni macam mungkinlah bergaduh dengan seseorang ataupun bergaduhlah dengan siapa tadi tu, pasangan kita kan, boyfriend kan. Okay, so bergaduhlah sikit, jadi kita pun mulalah ada orang dia risau, ada orang dia sedih kan. So bila dia sedih, apa jadi? Okay, kesedihan itu dia bukan ingat hanya kepada pakwa-makwa tadi dia yang bergaduh tu. Tapi dia akan ingat peristiwa yang sebelum-sebelumnya. Mak dia bergaduh ataupun dia rasa dia bergaduh dengan kawan dia. So benda tu akan stimulate dia balik semula. Melihat kepada apa lagi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia rasa sedih ataupun rasa marah. Okay, sebab itulah dia boleh korek balik semua cerita-cerita lama dia. Okay, kenapa? Di proses itulah, sebab nanti dia akan sedikit demi sedikit kita punya brain ni akan mengalami kerosakan-kerosakan tertentu, terutamanya dari segi penghasilan hormon tertentu. Okay, itu kan dalam otak lah, tapi yang sekarang kita akan bincang pasal otak tu kan. Jadi saya tunjukkan sign dia yang kita boleh dapatkan. Okay, so apa yang secara commonnya kita boleh tengok, ada banyak sign-sign yang menunjukkan ketidaknyamanan kita kepada diri kita. Okay, so yang pertama ialah feeling very sad or withdraw for more than 2 weeks. Yang ni, kalaulah memang dia sedih berpanjangan lebih daripada 2 minggu, biasanya dia akan terganggu, dan ini jangan dibiasakan ya. Kalau nak sedih 2-3 hari sudah, jangan sedih lebih daripada keadaan inilah ya. Kalau kita rasa sehari, 2 hari, 3 hari itu kita dah sedih, dan sedih pula dikarenakan oleh apa nama tu, sumber kepada kesedihan tu telah hilang. Contohnya kalau kita orang meninggal, ahli keluarga kita meninggal, kita akan sedihlah 2-3 hari kan. Tapi kalau dah lebih daripada seminggu, lebih daripada 2 minggu, itu bahaya sebenarnya ya. Boleh membawa kepada kita mengalami depression. Kemudian seriously trying to harm or kill oneself or making plans to do so. Okay, ini antaralah mungkin ya. Saya tanya soalan kat sini kan. You all semua kan, bila kita berhadapan, pernah tak ingat bila kita berhadapan dengan satu-satu masalah kan, pernah tak ada kita rasa baiklah aku matilah, baiklah aku matilah kan? Tak adalah. Okay. Tak pernah kejadian, lah. Tengok kejadian sebenar tu adalah. Cakap je lah. Dia bukan mengelah tangan dia, tak. Dia tak ada melakukan perbuatan. Tetapi dia hanya macam berniat. Dah aku hidup, biar aku mati. Kenapa aku hidup kat dunia ni? Biar mati. Okay. Yang ni last week saya ikut satu perbincangan berkaitan dengan suicidal ya. So dalam kajian di seluruh dunia, okay, suicidal ideation, ditanya kepada 1,000 orang, okay, 900 orang mengatakan mereka ya
ada suicidal ideation ketika mereka berhadapan dengan sesuatu permasalahan. Okay, yang ni sepakat dia buat kajian ni seluruh dunia. Semua negara kena. Okay, termasuklah negara Malaysia. Tak susah saya tanya. Okay, sebab benda tu pasti akan ada dalam 9 per 10. Wish, banyak. Dia hanya seorang aja yang dia tak berfikir. Yang tak ada. Tapi yang lain, dia ada. Cuma tak adalah sampai melakukan ataupun membuat. Dia adalah peristiwa dia. Contohnya, mungkin dia rasa susah. Daripada aku susah, baik aku mati. Macam tu kan. Tak dapat makan. Daripada aku tak dapat makan, baiklah aku mati. Itu adalah suicidal ideation. Ya? Severe out of control risk taking behavior. Okay, so kita dalam kita mengambil sesuatu. Normally kalau kita dalam keadaan yang kita ada disorder ni, sebelum kita ada disorder, kita ada sign-sign kepada mental health kita ni terganggu. Biasanya kita akan cuba untuk lakukan sesuatu yang berisiko. Okay, naik dekat bangunan tinggi, tengok bawah, contohnya. Rasa macam wow, bestnya kalau aku mati macam tu kan. Kita tengok pisau. Kita tengok pisau, menariknya pisau ni kan. Ataupun kita tengok getah tu. Beli getah. Rasa macam boleh beli kat mana getah ni kan. Ataupun kita tengok makanan, contohnya gula-gula pun. Macam mana gula-gula ni boleh mematikan? Contohlah macam tu. Itu adalah risk. Dia akan ambil risiko. Mostly mereka akan mula untuk pilih keadaan-keadaan yang berisiko untuk dilakukan. Okay? Itu juga tanda-tanda. Ya? Kemudian sudden overwhelming fear or for no reason. Ketakutan yang kita tak tahu kenapa. Okay? Mungkin mula-mula tu kita tahu. Tapi lepas tu kita dah macam, kenapa ya? Tak tahu kenapa tiba-tiba rasa takut, rasa bimbang, okey? Kemudian dari segi selera makan kita berubah. Okey, either kita terlebih makan ataupun kita kurang makan. Tapi tuan yang ni bukan biasa kan? Nombor 5 ni kan macam biasa kita rasa macam tak nak makan apa semua, tapi kalau ada yang berlebihan ke macam tu? Sebab yang nombor 5 kan macam biasa je kan kalau ikutkan. Semua orang pun ada rasa macam tak nak makan, tak nak minum ke. Tapi ada orang ada masalah dia akan makan. Dia rasa berselera, dia tak tahu kenapa dia makan je, dia tak ada kenyang tu. Tapi dia akan rasa macam tengok semua benda dia akan makan. Sebab itulah dalam kes overweight, okay, kan kalau kita tengok kan, kenapa orang boleh sampai 200 kilo, 300 kilo sampai tak besar boleh, kenapa? Sebab dia tak sedar yang dia makan. Okay, dia uncontrolled. Dia mesti ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menyebabkan dia menjadi dia tak boleh makan, berlebih makan. Tapi biasanya memanglah kita akan tak berapa makan, tak lalu nak makan biasanya kan. Okay. Kemudian seeing, hearing or believing things that are not real. Okay. Dia macam nampak-nampak tuan. Betul, nampak. Kadang kita macam otak kita ni, kalau kita belajar tentang otak kan, otak kita ni unik tau. Mula-mula kita ada masalah, dia akan tolong kita. Aku ada masalah ni lah, apa nak buat ya. Dia akan bagi idea pada kita, okay, sabar ni gini-gini kan. Cuba kita duduk dalam masalah tu, cuba kita sendiri ya, kita cuba buat test ni. Dan kalau kita ada masalah, kita biarkan diri kita dalam masalah tu, duduk dia diam dalam bilik, tak payah keluar, okay. Cuba tengok apa idea-idea dia. Mula dia akan datang nanti, lepas satu hari tu idea dia, ni kau lah ni bodoh lah, kau ni memang tak berguna lah, kau ni menyusahkan orang lah, kau lah yang menyebabkan macam ni. Tu mak kau bukan sayang kau pun, ayah kau bukan sayang kau pun. Yang ni, otak kita mula-mula dia baik, lama-lama bila kita percaya, kita jadi kawan. Dia auto sendiri, kita punya minda ni macam wow, unik, betul lah tuan Kat cakap tu. That's why kalau kita tengok dalam psychotic mental health ni, dalam mental health dia ada level yang disebut psychotic. Psychotic ni adalah level-level yang dikira mereka ni ada halusinasi, ada delusi, boleh dengar. Okay, so kenapa dia boleh sampai kat situ? Sebab tadilah kebiasaan-kebiasaan dia percaya dengan belief dia sendiri. Okay? So dia self-talk ni bagus. Tapi kalau over self-talk, dia akan menyebabkan kita akan jadi buruk. Okay? Mungkinlah kat sini ada yang berpengalaman macam tu ya. Sebab kita punya hidup ni macam-macam ragam kan. So kita mungkin ada pengalaman-pengalaman tu. Macam kita contohnya kita driving kan. Driving seorang-seorang ataupun kita seorang-seorang lah kat mana-mana. Okay? Otak kita akan mula stimulate. Okay? Dia akan mula-mula berangan biasa, berangan yang macam lama-lama dia akan pergi yang pelik-pelik dah. Okay? Itu fungsi otak. That's why lah dalam dunia ni kita kena berhubung dengan
orang, kita kena cakap dengan orang, kita kena sembang dengan orang. Itu antara terapi sebenarnya. Kemudian repeated using drug or alcohol. Yang ni adalah kebiasaan ya. Mereka yang mengalami tekanan kadang-kadang dia ambil ubat-ubat tertentu. Dan bila saya sebut ubat-ubatan ni, kita kena aware dengan ubat-ubat yang dijual di pasaran sekarang. Okay, suplemen-suplemen. Okay, suplemen tu bukan dadah. Mungkin dia bukan dadah. Dan dia bukan juga arak. Tapi suplemen yang ada di pasaran ni biasanya adalah suplemen-suplemen yang dikeluarkan without pengetahuan farmasis. So dia mula-mula dimohon tu memang dimohon. Dia adalah kelulusan KKM apa semua kan. Tapi kita beli tu, after tu kita tak tahu apa yang dilakukan. Lepas tu ditambah apa kan. That's why kita kena berhati-hati dengan suplemen dekat pasaran lah. Sebab sekarang ni banyak kes yang melibatkan suplemen yang mereka ada isu kesihatan mental dikarenakan oleh kebergantungan kepada suplemen tertentu. Kadang ada ubat kurus kan. Dia ubat kurus tu biasa kan, semua orang makan nak beli ubat kurus tu. Rasa macam tergugat nak belilah nak kurus. So apa jadi adalah sebenarnya dia mengganggu sistem hormon kita dan akhirnya kita boleh membawa kepada keadaan inilah ya. Kemudian drastic changes in mood, behavior, personality or sleep habit. Okay. Yang ni memang kalau kita tengok perubahan diri kita drastik, semalam lain, hari ni macam kita dah berubah. That's why kalau kita berkawan ni, kalau tengok kawan-kawan kita ni biasa dia ceria je kan, ada hari tu dia senyap aja. So kita janganlah macam dia nak duduk menyendiri kot, dia nak bersendiri kot, tak. Kita cubalah tegur-tegur ya, nak kongsi apa-apa ke, ada apa ke kan. Sebab bila perubahan ini pasti ada sesuatu yang mengganggu dia ya. Kemudian extreme difficult in concentrating. Ini biasa dan intense worry or fears. Okay. Itu juga keadaan-keadaan yang sign yang berlaku lah. Dan ada banyak lagi sign-sign yang lain. Tapi normally sign yang common sekali berlaku adalah tidur, makan, perubahan mood. Tiga ni. Okay. Orang ada orang dia boleh tidur, dia tidur je. Ada orang dia tak boleh tidur. Kalau orang yang bimbang biasanya anxiety, dia tak boleh tidur. Tapi kalau orang yang dalam depress, dia akan tidur saja. Okay? So dia bangun, dia tidur lagi. Dia bangun, dia tidur lagi. Bukan dia tak nak bangun, tapi dia rasa macam dia tak boleh untuk bangun. Sebab bila dia bangun, ada lagi masalah tu. Tidur lagi. Sebangun, ada lagi masalah tu. Tidur lagi. Okay? That's why dia macam kita kan. Saya tak pasti you all semua. Masa PKP pertama. Okay? Masa PKP pertama drastik kan, drastik perubahan. Tiba-tiba kita tak ada disuruh buat preparation apa-apa kan. Tiba-tiba je lockdown. Dan semua kedai tutup. Orang semua duduk dalam rumah. Mula-mula tu mungkinlah ada hobi-hobi mula-mula kan. Tapi lama-lama tu hobi kita tak ada. So kita lama-lama tepu. Tengok TV, TV tengok kita, tengok TV, tengok TV. Kita tak tahu nak buat apa kan. Masa mula-mula tu zaman Zoom, Google. Layan. Main game baru nak mula. Okay? Kalau sekarang, okay dah. Orang dah boleh accept lah. So, orang dah boleh terima kelas online, meeting online kan. Tapi awal-awal dulu, semua orang tak tahu. Okay, sekarang syarikat paling untung adalah syarikat Zoom kan. Betul. Untung dia dah boleh. Okay? Itu sedikit-sedikit lah untuk sign yang kita boleh faham lah. Ya? So, kita ingat sign yang paling normal sekarang tiga perkara ni. Perubahan drastik pada diri kita, kemudian cara makan, kemudian cara tidur. Yang lain-lain tu dia tambahan-tambahan. Okay. So saya punya soalan ni berkaitlah dengan yang ni. Kalau ikutkan warning signs ni, Tuan KS kata more to like diri kita sendiri, kita kena tahu diri kita sendiri kan. Tapi contohlah macam kalau kita nak ambil tahu pasal macam orang kira macam kita tak tahu, orang ni ada mental illness, simptom-simptom contoh anxiety, ni seorang ni depression, so macam mana kita as a friend lah macam nak tahu yang okay. Sebab kita takut lah nak cakap kat dia yang kau ni ada mental illness ke. Tapi kita kena tahu juga dari segi macam dia punya sign-sign ataupun macam tu lah, sign-sign mesti. So macam kita nak differentiate. Ni kawan aku ni anxiety kot ni, kawan aku ni maybe depressed, macam mana tu nak differentiatekan mereka-mereka ni symptoms. Alright, terima kasih Senurin. Okay, pertama kali kita kena faham ada tiga serangkai penyakit psikologi ataupun penyakit mental. Ada tiga serangkai. Apa yang disebut ialah stress, anxiety dan juga depressed. Okay, so tiga ni ialah penyakit psikologi. Kalau penyakit fizikal, tiga juga kan. Jaga jantung, pusing manis, darah tinggi kan. Okay. So itu kita faham. Okay. Tapi ada tiga penyakit juga disebut silent killer. Tiba-tiba macam
kalaulah kita tak sedar tiga penyakit awal ni, sebab tu lah kita tengok kadang-kadang kan tiba-tiba ada orang bunuh diri. Dia elok-elok je ketawa-ketawa kan, tiba-tiba esok bunuh diri. So, itu yang disebut silent killer. Okay. So, how to kita nak differentiate dia antara tiga ni ya? Yang pertama, stres. Stres ni semua kita faham kan? Stres ni ialah apa sahaja situasi yang menimbulkan tekanan ke atas diri kita. Kita tak selesa benda tu. So, mula-mula bila kita berhadapan dengan sesuatu permasalahan, okay? Yang kita sebut masalah lah ya. Sebab masalah ni dia sifat dia umum. Ada orang kata tu masalah. Ada orang kata tak masalah. Tapi depends. Macam mana kita berikan maklumat tu masalah. Okay? So, satu situasi tu bermasalah bagi kita, kita akan stres. Kita kira lah, sesiapa pun pasti akan mengalami episod stres tu. Dia tertekan dengan keadaan tersebut. Okay. Stres ni, dia kena uruskan. Tapi ramai orang, dia macam tak dapat differentiate. Aku ni stres ke, tak stres ke? Alah, tak apalah, biar je lah. Okay. Sebab tu, bila kita kata dalam mengendalikan stres, ada orang, cara dia uruskan stres adalah dia lawan stres tu. Maknanya, dia hadapi perkara tu untuk diuruskan. Ada orang, dia fly. Dia lari. Okay. Ingat fly pergi ke pula ni yang pergi travel ke apa? Ingat travel kan, travel. Kan tak boleh travel. Dahsyat sah travel. Sebab tu bahasa psikologi. Lari. Terbang tu bukan pergi terbang. Fly off ataupun disebut juga istilah dia flight. Off flight. Flight. Oh ya ya ya. Terbang juga kan. So itu istilah untuk penghindaran. Maknanya kita menghindari perkara tersebut. So ada orang, bila ada masalah, dia akan lari daripada itu. Okay? So ada orang dia lawan, ada orang dia flight, ada orang yang dia buat tak kisah, dia freeze. Freeze. So, ketiga-tiga ni akan memberikan kesan. Okay, ketika dia berhadapan dengan stress. Okay, so now, bila stres ni tidak dapat diuruskan dengan baik, apa jadi? Stres ni akan menyumbang kepada dua bahagian. Okay? Sama ada dia pergi kepada anxiety ataupun dia pergi kepada depress. Kebiasaan stres akan pergi ke anxiety dulu. Sebab bila kita stres, kita akan mula bimbang. Terus dah gelisah. Macam sekarang kan, you all tak dapat belajar bersemuka kan. So mulalah bimbang macam mana assignment, macam mana kelas kan. Macam mana nak group assignment apa semua tu, kita akan mula bimbang. Okay. So bimbang ni bagus di awal. Tapi kalau dia bimbang setiap masa, sekejap lagi bimbang, nak tidur lagi bimbang lagi, nak makan bimbang, nak mandi bimbang, asyik fikir perkara tersebut saja. Okay. Itu kadang-kadang membawa kita kepada keadaan-keadaan yang lebih buruk. Yang ini disebut sebagai anxiety tadi. Okay? Dan ada orang, kadang-kadang peristiwa tekanan ini membawa dia mengingat kepada masa lalu yang membuatkan dia mengalami keadaan kekecewaan, kesedihan. Itu disebut depressed. Depressed ni maknanya dia mengalami episod depressed. Depressed ni salah satu lagi istilah dia adalah sad. Sedih. Okay? So depressed ni adalah episod-episod kesedihan. Okay, anxiety adalah episod-episod memikirkan masa depan. Depressed adalah memikirkan masa lalu. Okay, so kita tertekan. So either kita nampak masa depan ataupun kita fikir masa lalu. So kalau kita terikat dengan masa lalu, banyak sangat dengan masa lalu, kita akan depressed. Okay, so kita mungkinlah pertama tu masa lalu kita tu tak seronok, tak menggembirakan kan. Bila kita berhadapan dengan masalah lagi, kita biarkan diri kita tu terikat dengan masa lalu. Okay. Dan menyebabkan kita rasa sedih-sedih dengan diri kita. Aku tak berguna, aku tak bagus, aku macam-macam kan. Dia akan bagi label kepada diri kita pula yang menyatakan tak boleh ni, tak boleh tu. Sebab tu kalau kita tengok diri kita ni, cuba tanya diri kita. Okay, berapa orang yang dia punya self-esteem dia rendah? Okay. Berapa orang yang dia fikir diri dia tak bagus? Okay. Berapa orang nampak dia rasa macam diri dia tak lawa? Ni senang kan? Student ni suka kan lawa, handsome kan? Perempuan rasanya semua dia fikir macam tu insecure. Betul. Tengok perempuan cantik, tak boleh. Dia lawa sangat. Okay. Sebab kalau kita tak nampak orang cantik, ada penyakit lain tak? Madam dia macam aku dah paling cantik kat situ. Betul. Boleh dah tu, okay. Cuma janganlah, dia tak boleh over pula. Sebab bila kita rasa baik,
kita pula akan memberikan apa nama tu keburukan ke atas diri kita sendiri. Sebab tu dia kena balance. Kita tak boleh kata kita baik dan kita tak boleh kata kita buruk. Okay. Sebab kalau kita tengok ciri-ciri orang yang depressed ni, biasanya kan contohnya dia kata dia tak cantik kan. Yang tak cantik pada dia tu apa? Contoh mungkinlah jerawat dia tumbuh sebiji je kan. Ataupun dia yang tak cantik tu ialah pada dia jerawat saja. Tapi dia akan overall letak semua benda tak cantik untuk dia. Padahal mata dia dah elok dah. Bibir pun dah elok, hidung dah elok kan. Tapi sekarang ni dia letak, dia letak satu je. Jerawat tu menyebabkan dia tak cantik keseluruhan. Ataupun kenapa dia tak confident? Okay, nak present tak confident. Sebab kadang-kadang dia kata dia belum mahir, dia tak pandai nak apa, tak mahir lah. Teknik bercakap macam tu kan. Ataupun dia bercakap huru-hara bercakap kan. Sebab dia punya tu huru-hara. Okay. Dia hanya tengok situ je. Tapi dari segi berpakaian dia dah confident, dia berjalan dia dah confident. Tapi semua tu akan hancur dikarenakan satu. Sebab dia ikat peristiwa, satu peristiwa yang lalu, dibawa hingga merentasi kehidupan dia. Itu disebut depressed. Dan ada orang yang dia anxiety. Macam sekarang kan, situasi anxiety memang akan jadi banyak sekali dalam masyarakat kerana COVID-19 ni adalah sesuatu yang kita tak ada penghujung. Yes, benda tak ada penghujung, kita tak boleh agak. Dulu kita kata, okay, raya tahun ni kita dah boleh beraya dah, kerajaan pun, Dah seronok dah, kita cakap kan. nak balik. Akhirnya. Tahun ni saja, 2 minggu ni je duduk dalam rumah. 2 minggu, tambah lagi. Ini tambah lagi. Ya, macam sekarang kan. Sekarang pun sama kan. Saya sempat juga tadi sebelum kelas ni mula, dia dah keluar data hari ni kan. Lepas PKPD dekat Selangor, Kuala Lumpur, banyak pula. Okay, hari ni saya dah 8,000 lebih kan. Hampir 9,000. Dan kredit. Baru saja kita kata vaksin menyelamatkan, tiba-tiba datang pula varian baru. Kan ada dekat US kan varian baru yang dia kata tak kebal lagi dengan vaksin. Jadi benda situasi-situasi ni akan menyebabkan orang yang ada anxiety, dia akan fikir, okay, apa jadi ya besok, apa jadi seminggu lagi, apa jadi tahun depan, apa jadi 10 tahun lagi, apa jadi kalau lagi 20 tahun. Dia dah risau. Dia dah risau dia akan fikir. So dia akan tengok anak dia pula, anak dia tak pergi sekolah ni. Macam mana anak aku ni, anak aku tak pandai ni. Jadi bila tak pandai, macam you all juga kan nanti fikir, ni macam mana ni nak habis nanti, boleh kerja ke ni? Kalau tak boleh kerja macam mana, mak ayah aku, bolehkah aku bagi duit pada mak ayah aku ni patut fikir lagi, aku ni nak kahwin, bolehkah aku dapat kerja, berapa aku nak kumpul nak kahwin ni semua. Apa tu dia fikir pula, kalau aku kahwin besok, abang ada anak, dapat tak anak aku ni hidup ya, macam mana nak survive ya. Panjang dia fikir tu, ke depan sangat dia tu. Dia akan fikir sampai sesuatu benda yang tak logik untuk dia fikir. Okay, that's why itu disebut sebagai anxiety. So 3 penyakit ni kita semua ada. Okay, bukan penyakit lah. Stress, depress dan anxiety ni kita semua ada. Cuma kita masih dekat level gagal. Okay, cuma kita kena tahu, okay, macam mana kita nak menguruskan dia. Tak salah pun kalau kita stres, sebab stres ni baik untuk memberikan kita, macam you all kan, anak-anak kita hari ni, so ada stres sikit. Itu akan memberikan kita, penambahbaikan, motivasi untuk buat skrin yang cantik, background yang cantik kan. Okay? Ada sedikit depressed contohnya, bila kita buat tu, ada yang tak kena lagi. It's okay, kita buat tambah baik kan. Anxiety, rasa risau ni, ada orang ke nak tengok kita ni, kawan-kawan ada ke nak support ni kan, okay? So benda tu akan ada, so kita akan buatlah usaha-usaha kan. Tapi ada tak salah orang, tak salah, tapi dia berlebihan tu yang salah. Bila berlebihan ni yang memikirkan sesuatu yang tak sepatutnya, ataupun kita tarik masa lalu kita tu bawa sampai hari ni. Cerita depress ni macam ni, kita kan kita nak berjalan tapi kita diikat dekat kaki kita tu satu rantai. Kita bayangkanlah kita ikat rantai besi lah kat kaki kita kan. So kita nak berjalan, boleh tak kita jalan ke depan lagi? Jalan lingkungan tu je lah kita boleh jalan kan. Kaki kita tu mungkin melecek ke, boleh patah ke kan, nak tarik besi tu. Sebab kita bawa masa lalu kita ni ke hari ini sekarang, dalam keadaan yang kita tak melepaskan dia. Ada caralah kita nak melepaskan dia tu kan. Tapi ada orang yang dia fikir terlalu jauh pula, dia main layang-layang, dia biarkan layang-layang tu terbang saja. So dia lupa nak tarik, dia tak tahu dah bagaimana layang-layang tu. Sudah dia tak nampak layang-layang tu, tapi dekat dia ada tali tu.
Tapi tak nampak lain-lain yang dekat mana. Menyebabkan dia lagi bimbang, lagi bimbang, lagi bimbang, lagi bimbang, lagi bimbang, tak tahu ke mana hala dia nak pergi. Ya, ada itu konsep je lah. So dua-dua konsep ni kita kena uruskan dengan baik supaya kita dapat menjalani kehidupan ni dengan dengan baik lah kan. Tuan KS, ada juga artikel yang menyatakan bahawa wanita ni lebih cenderung kepada kemurungan. Tetapi lelaki berisiko untuk bunuh diri. Patut adakah disebabkan wanita bersikap macam overthinking dan lelaki pula bersikap straightforward? Contoh macam perempuan fikir, kalau aku bunuh diri ni macam mana dengan family aku kan? Tapi sebaliknya, lelaki macam tak berfikiran panjang. Mungkin dia rasa ego dan berani, macam dia rasa berani dia lebih tinggi daripada tu, apa yang dia fikir tu. Jadi macam, aku berani je nak bunuh diri lah macam tu. Mungkin tak ada siapa dah kan, just mungkin lah gelar diri dia macam tu. Mungkin dia gender, in terms of gender bias lah. In terms of gender, yes. Apa pendapat Tuan KS? Alright, okay. So ini adalah isu yang, satu, bila kita sebut dari segi thinking, lelaki ke perempuan sama je. Dia bukan cerita overthinking ni. Tapi cerita dia adalah orang perempuan mudah sharing. Orang perempuan ni dia suka share. Orang perempuan ni dia mudah nak berkongsi. Kalaupun dia tak berkongsi dengan orang yang betul, dia akan tetap juga berkongsi. Kawan dia ke, mungkin siapa-siapalah, dia suka share. Tapi lelaki, dia tak akan, dia bukan sifat dia untuk share. Kita ada masalah macam mana pun tak akan share. Tengoklah ayah kita kan. Dia ada masalah duit. Cool kan? Je. Ada masalah duit pun relax bagi duit juga ke anak dia. Betul. Mak kita tak ada masalah duit, dia punya bising daripada pagi sampai malam. Dia setengah. Kan? Kalau kita nak tengok ayah kita bebel pun, mungkinlah dia bebel tu sebulan tu sekali. Tapi kalau dia bebel tu memang pedas lah kan. Bukan mak kita sebab dia setiap hari dia bebel. Kadang-kadang kita dah boleh rakam dah. Macam zaman-zaman saya dulu kan, zaman saya belajar dulu, kita selalu pakai istilah ni. Astro dah keluar, RTM dah keluar, apa ni, MTV semua dah keluar. Oh ya, 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 saluran tukar-tukar je. Kalau rumah saya macam itulah. Kadang-kadang isteri saya bebel-bebel anak dia kan, saya kata, abang-abang, datang sini tolong papa sekejap, buat apa? Papa ada dengar ni radio buruk ni. Tuan tutup kejap radio buruk ni kat mana. Lagi tambah bebek lagi nanti isteri. Apa isteri tuan? Bebek tuan tak masak ni. Dia kadang gurauan je sebenarnya. Tapi itulah kan, sebab kita kadang-kadang meraihkan juga. Tapi itulah sifat perempuan adalah dia sharing, dia share. Okay? Cuma lelaki ni bukan mudah untuk dia share. Okay, bukan sifat dia untuk share, untuk beritahu. That's why bila ada masalah, perempuan memang dari segi kita kata bab kemurungan, tertekan, anxiety, mostly dominant kepada perempuan. Okay, tapi lelaki juga ada. Okay, cuma dari segi keberjayaan, sukses bunuh diri adalah kepada lelaki. Dia pas juga tu. Dia berjaya bunuh diri tu. So, dari segi sukses bunuh diri adalah lelaki. Perempuan ada juga tapi tak berapa sukses sangat. Okay. Kita tengok kan lately ni kes-kes bunuh diri. Mesti kalau kita tengok baca berita semua lelaki kan. Saya ingat yang bila entah 2 minggu sudah tu yang Cikgu Tadika. Cikgu Tadika ke Taska? Lompat jambatan Pulau Pinang tapi dia lompat tak meninggal kan. Dia lompat masuk. Dia lompat tu jatuh kat sebelah bot. Oh, selamat juga tadi lah. Tadi selamatkanlah dia kan. Dia pandai juga pilih dia nak terjun ke mana. Dia berawan. So dia memilih macam tu. Tapi lelaki mungkin dia akan pilih kat tengah. Tapi dia jatuh tu tak sempat orang nak selamatkan dia. Sampai. So ada. Okay. Sebab tu ini data seluruh dunia ya. Kadar bunuh diri dan memang pada setiap tahun 10 September adalah hari peringatan pencegahan bunuh diri. Okay, sebab tu mereka akan pakai ribbon kuning. Okay, itu adalah hari pencegahan bunuh diri. Okay, untuk 10 September setiap tahun. Okay, 15 per 100 ribu adalah untuk lelaki. Maknanya 15% 15 nisbah 8. Okay, 15 lelaki, 8 perempuan.
perempuan yang bunuh diri. So 15 tu berjaya bunuh diri lelaki, 8 perempuan yang berjaya bunuh diri. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, ya. Saya sebut kat sini lah, ya. Mereka yang membunuh diri ni, umur dia adalah umur remaja dan awal dewasa. Jadi kebanyakan mereka yang bunuh diri adalah di antara umur 15 hingga 24 tahun. Okay, ni yang paling banyak sekali. Okay, ada sebab kalau kita tengok data-data tu macam kes bunuh diri lately kat Malaysia pun umur 35, 36, 20 lebih. Okay, sebab ini adalah tempoh di mana peralihan kehidupan itu berlaku. Okay, tempoh kepada remaja dia nak pergi dewasa. So umur 15 kan? So waktu ni dia akan ada konflik-konflik dia. Okay, so manusia ni akan konflik. Sebab tu kita, saya tanya tadi kan, ada tak ideation untuk bunuh diri? Okay, ada, cuba reflect waktu kita, masa kita zaman sekolah dulu. Okay, bila kita ada mengalami sesuatu masalah kan, ada tak benda tu? Okay, mesti ada. Okay, sebab itu memang akan jadi kepada remaja. Okay, that's why tempohnya adalah tempoh yang kita harus perhatikanlah, ya. Dan kita kena ingat kepada mak ayah kita, kepada kita sendiri, kepada adik-adik kita kan, untuk kita tengok keadaan-keadaan ni. Okay, bukanlah kita minta kepada tu, tapi kita kena uruskan emosi mereka sebab ni keadaan-keadaan dia. Macam sekarang kan kita kata COVID-19 ni. Okay, dan kita tengok last year ada banyak kes bunuh diri di kalangan kanak-kanak. Umur 9 tahun dah jedut tengkuk dia dekat tali dekat katil. Ingat tak? Umur 9 tahun kan? Jadi dia boleh berfikir macam tu. Baru 9 tahun. Mana dapat? Mana dapat? Pastilah ada sumber-sumber dia, kan? Zaman teknologi ni, sewaktu kita kena perhatikan apa nama tu, kalau ada masalah saya nak buat apa. So di Google, saya ada masalah saya nak buat apa. Mr. Google kan keluar apa? Yelah, okay. Siri tolong ini. Yelah, betul lah. Bahaya juga Mr. Google kalau That's why sebagai ibu bapa, kita kena, katalah ibu bapa kan, kita kena banyak sharing dengan anak-anak kita. Kalaupun kita kakak ke abang pun, kita samalah sharing dengan adik-adik. Berbincang tu lebih baik sebenarnya. Jangan biarkan, zaman sekarang ni kalau kita tengok budak-budak senyap ni, sebenarnya mereka ada masalah. Bukan budak senyap tu baik. Kalau zaman dulu-dulu, ya. Mak ayah kita, zaman mak ayah kita mungkin dia kata, ya, anak yang senyap ni bagus. Okay, sebab zaman dulu tak ada apa-apa kan. Kalau dia berlari tu memanglah dia ni kan. Tapi kalau sekarang senyap ni, something wrong somewhere. Okay, mesti ada sesuatu yang kita harus lihat, ya. That's why kalau kita kata bab bunuh diri ni, so kita kena berhati-hatilah, ya. Dan memang sekarang ni bunuh diri ni menjadi sesuatu yang dibincangkan. Tak habis-habis forum ni, boleh tengok. Ya, boleh ikut. Saya kalau tuan-tuan dapat adik-adik semua nak ikut, mungkin saya boleh cadangkan selain daripada channel kami, so boleh boleh ikut Mentari Selayang. Mentari Selayang, nama dia Mentari Selayang. Mentari Selayang ni dia every week dia akan ada psychiatrist ataupun ada doktor yang akan berikan apa nama tu talk dekat situ. Okay, dia dekat page FB dia. Okay. So Mentari ni adalah salah satu klinik di bawah psikiatri. So dia kalau macam Melaka, dia mungkin dekat hospital besar Melaka. Hospital kecil tak ada. Dia satu negeri tu mungkin ada satu dua je Mentari ni. So Mentari ni adalah pusat untuk dia berikan rawatan-rawatan psikoterapi kepada klien yang ada masalah-masalah mental. So boleh ikut, ya, Mentari Selayang ni, sebab dia perbincangan dia bagus. Minggu ni baru semalam dia cerita hari Rabu. Okey, so hari Rabu pukul 3 petang, pukul 2:30 petang dia ada sesi lah, ya. So semalam punya dia bincang pasal bunuh diri. So kita boleh tahulah kan macam mana ideation bunuh diri apa semua ni. Sebab bunuh diri ni bukan tiba-tiba orang nak bunuh diri, tak. Betul. Dia dah berlaku proses dia mesti dah ada lah peristiwa dia. Sebab tu kalau kita tengok bunuh diri, orang tak akan bunuh diri tiba-tiba. Okay, itu adalah last choice yang dia ada pada ketika tu, dan dia akhirnya itulah pilihan yang dia buat, ya. Okay, Tuan KS, saya tertarik nak menarik kita semua dari sudut media sosial. So kalau kita tengok, ramai orang suka berkongsi maklumat dekat media sosial.
cerita dekat media sosial. Tak apalah kalau kita nak cerita benda-benda input yang bagus, tak masalah, tak ada masalah kan. Macam kita nak share benda-benda yang bagus, nak semua masak-masak kan, sedap. Masak kan, sharing masak-masak, buat IG live yang bagus-bagus semua, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila kita tengok, kita lihat sekarang, ramai juga orang berani untuk share sesuatu yang terus mencerminkan diri dia tu, something wrong dengan dia, yang bagi tahu, indicate that dia tu ada dalam keadaan kesihatan mental, atau dalam keadaan tu lah, dalam menunjukkan tanda-tanda. So sebagai rakyat prihatin lah macam kita orang ni, adakah kita perlu ambil serius, kita laporkan kepada mana-mana ni ke, atau just kita macam kita ambil tak peduli je, alamak, tak usah jaga tepikan orang lah, biarlah dia. Bila kita buat laporan tu, adakah diterima laporan tu? Siapa yang boleh membantu sebenarnya? Betul tu, madam. Sebab takut macam orang, ada orang report, pasal cakap, aku tak payah report pun pasal aku sakit-sakit ni. Ataupun kita akan kena chop lah kan, apa jaga kain tepi kain orang kan. Baik, okay. Dari segi, memang hari ni kalau kita tengok, masalah ni, orang dah mula share kepada public. Okay, dia tak cari professional. Apa yang dia cari adalah dia cari public. So bagi dia, bila dia share dekat public tu, seolah-olah bagi dia, mungkinlah kita tak tahu apa sebenarnya niat dia share dekat public tu. Kadang-kadang mungkin ada setengah-setengah tu dia nak perhatian. Okay, ada setengah-setengah tu memang dia nakkan pertolongan. Okay, tapi dalam kebanyakan kes tu, mostly dia melihat kepada perhatian. Okay. Ini adalah sesuatu kesilapan sebenarnya bila kita posting perkara-perkara yang bersifat personal di media sosial. Okay. Media sosial adalah media untuk kita post benda-benda benda-benda sosial. Bukan sifatnya personal. Okay, yang ni kalau kita pelajari berkaitan dengan keselamatan internet, okay. Media sosial sebenarnya adalah tujuan untuk sosial. Bersosial lah. Untuk sifat benda bersifat personal, okay? Atau utama lagi lah kalau benda-benda yang berkaitan dengan perasaan apa semua ni kan. Sebab di luar sana, okay, sebab dah tanya soalan ni kan. Jadi sebab saya pun berkebetulan juga kita dalam tim untuk yang jenayah cyber, okay? So bila kita post di media sosial, sebenarnya inilah peluang-peluang yang kita dedahkan diri kita kepada masalah-masalah berikutnya. Terutama kepada kes-kes jenayah di luar kat sana. Okay. Ciri-ciri orang yang senang menjadi penjenayah adalah orang yang perlukan perhatian. Okay. Orang yang dia rasa dia down. Okay, sebab tu follower, okay, bila kita tulis, okay, hari ni saya gembira lah, hari ni saya dapat bersiaran dalam PD Talk bersama dengan rakan-rakan semua, gembiranya hari ni. Tengok berapa orang nak komen. Okay, juga tulis kat situ. Hari ni Puan Azwin marah kami semua, gini kan, panjang kan. Tengok situ apa komen. Berpuluh komen. Tak pernah komen. Cakap apa-apa tau dekat Tuan KS. Dia tak pernah. Ni tiba-tiba kau tak Tuan KS ni. Contoh yang baik ada. Kami tak pernah. Menjadi contoh supaya lain-lain tak ngantuk kan. Okay. So, tarik perhatian betul komen-komen yang negatif akan menyebabkan orang akan mula stimulate kat situ. Dan kita kena tengok orang yang stimulate kat situ ada di kalangan tu adalah penjenayah ni. Kadang-kadang orang yang jual ubat, memang ada penjenayah betul lah kan. Ada orang yang jual ubat, ambil kesempatan, okay? Kita cerita kat situ masalah-masalah ni, kejap lagi, okay, awak stres, saya ada jual ubat stres contohnya, belilah dengan saya ubat stres. Ubat stres tu betul ke ubat stres? Ubat stres tak ada jual kat pasaran, okay? Kita dah ada tak sebenarnya ada. That's why jenayah boleh berlaku kat situ. Saya masukkan sikit dekat sini supaya kita aware dengan benda-benda sifat personal tak payah share. Contohnya kita dengan anak kita, kita dengan keluarga kita. Kalau tengok Facebook saya yang personal, saya tak pernah ada gambar keluarga yang penuh. Okay? Sebab kenapa kita tak nak ada risiko. Oh, I see. Okay? Sebab bila kita tunjuk rumah kita macam mana, penjenayah ni dia dulu-dulu dia bodoh-bodoh kan. Lagi bijak sekarang. Dah boleh tahu dah. Ni kawasan ni, tahu dah pernah pergi dah kawasan tu. Dulu-dulu kita dengar penjenayah rompak malam-malam hari.
Sekarang siang. Sekarang siang pun jadi. Kita dalam rumah kita, duduklah rumah ni tengah makan-makan. Tiba-tiba kita hilang. Lockdown ni tiba-tiba kita hilang. Betul kan? So, macam mana dia boleh buat sebab dia kaji pattern. Okay? Sebab kita ni tanpa kita sedar sebenarnya kita ada pattern kita yang kita setiap hari kita lalui benda yang sama. So dia kaji pattern. Kat mana nak kaji pattern? Dekat media sosial kita lah. Orang suruh kita bersosial, kita beri maklumat-maklumat personal. Okay? Dan semua maklumat personal ni sangat membahaya kalau kita menulis kat situ lah kan. Itu salah satulah. Dan bila kita kata tengok kawan-kawan kita yang mungkin dia menulis, kadang-kadang dia rasa nak meluahkan perasaan dekat situ. So tugas kita adalah kita tak payah komen dekat situ. Sampai tempat adalah kita boleh hubungi dia, kita boleh PM dia personal kan, tanya dengan dia, okay, ada tak apa-apa yang kita boleh bantu. Tawarkan apa idea. Jangan tanya dia, jawab, kau ni ada masalah apa ya? Masalah putus cinta ke? Tak payah. Sebab kita ni kita akan jadi busybody pula dengan dia. Okay? Dia mencerita dia macam ni. Dalam circle problem, bila kita ada problem, kita dah share dekat FB kan? Lepas tu ada pula kawan kita datang. Kau ni ada masalah apa ya? Ceritalah dekat aku masalah kau ni. Dia cerita lagi. Siaran tadi berulang kan? Dah keluarkan Astro, keluar dekat RTM pula kan? Keluar dekat Radio Melaka pula. Semua dia kena ulang balik. So pengulangan itu menyebabkan sakitnya orang tu. Bila dia terpaksa ulang. That's why kalau kita orang yang prihatin, jangan tanya bendanya. Tapi kita tawarkan apa yang kita boleh beri bantuan. So macam mana aku boleh bantu? Kau nak bantuan apa? Okay? Kalau kau nak bercerita, tak apa. Aku sedia menjadi orang yang mendengar. Cukuplah, kita jadi pendengar pun tak apa. Tak respon, tak bagi nasihat apa-apa pun tak apa. Sebab mendengar ni adalah salah satu terapi yang paling baik. Dan berhati-hati kalau kita nak buat laporan. Okay, soalan laporan tadi tu bagus ya. Sebab saya ingat benda yang diposting di FB oleh orang personal ni, kita buat laporan tu dia tak valid sebenarnya. Okay? Dia perlu dibuktikan. So kita buat laporan ni atas sebab apa? Kecualilah kalau memang kita duduk dengan dia, kita tahu cerita dia didira ke, dia di apa ke kan. Dan posting itu menggambarkan dia memerlukan pertolongan. Itu tak apalah. Memang kita dah tahu cerita dia. Tapi tiba-tiba dia kata, okay, hidup aku ni tak guna lah, gini kan. Ada ayah pun nasib ni, mendera nasib gini kan. Kita pun tak pernah tahu cerita dia sebelumnya. Kita mungkin tengok dekat media saja. So berhati-hati apa yang dipost di media. Sebab kadang-kadang ada orang dikarenakan dia nakkan perhatian, jadi dia boleh stimulatekan cerita-cerita tertentu. Jadi kalau nak buat laporan ni, saya ingat laporan pada pihak berwajib ni dia tak perlu ke macam tu. Cuma kita boleh hubungi dia, tanya dia kan. Kalau memang betul dia dalam masalah yang perlukan bantuan, pada ketika itulah kita boleh menghubungi pihak-pihak tertentu. Tapi tengoklah kes dia. Okay, macam mana kes dia tu, serius mana dan setakat mana kita perlukan bantuan. Okay, sebab dekat luar sana ada banyak talian-talian bantuan yang kita boleh dapatkan awal rather than kita buat report. So report ni adalah chances kita yang terakhir sekali kita nak buat. So tuan, yang tuan kiranya soalan saya ni berkaitan dengan tuan kata tadi yang talian bantuan semua tu. Okay, kalau macam government kan dia ada promote lah pasal talian kasih tu kan. So kalau talian kasih tu, kalau siapa-siapa yang tak tahulah, dia macam more to like counseling kan, ada sistem untuk counseling, abusers and then kebajikan juga. Jadi kalau contohlah, kalau kita tak nak lah macam ada orang tu kan nak post dekat social media, tapi ni nak senyap-senyap je kan, nak call hotline semua. So ada tak yang hotline yang memang fokus untuk mental health je? Sebab kalau talian kasih ni sebab dah ramai orang tahu, kadang-kadang tu kita call pun macam alah busy lah line tu apa semua. So ada tak talian hotline lain fokuskan untuk mental health saja? Alright, terima kasih Nurin. Okay. Mostly kalau officially-nya untuk kerajaan, dia bagi kita dua talian ya. Satu talian kasih yang 1599 tu, itu dia calling ke situ kalau kita perlukan bantuan. Sebab talian kasih ni dia sentiasa buat tambah baikkan. Okay, memang dekat talian kasih sebab dia dikontrol oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab itulah dekat dalam tu dia ada banyak kes-kes lah ya. Counseling ada, penderaan ada, perlindungan ada, kebajikan apa-apa semua dia ada dekat situ. Okay. Tapi selain daripada tu, kita boleh hubungi talian Kementerian Kesihatan. Dia ada psychological support oleh
Kementerian Kesihatan. Saya tengok sini ada tak ya, saya masukkan. Kementerian Kesihatan dikombin dengan MERSI ya. MERSI ni. Okay. So psychological support hotline ni kita boleh hubungi dia di bawah Kementerian Kesihatan. So kita boleh hubungi Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan memang dia punya core business dia untuk kesihatan mental. Okay, apa-apa saja isu psikologi, kita boleh hubungi mereka. So dia akan cater yang tu. Tapi kalau kita isu-isu kita, isu penderaan, isu apa nama tu, pengabaian ataupun isu-isu yang memerlukan bantuan, elok dihubungi kepada talian kasih. Cuma memanglah talian kasih ni satu hari dia punya masuk tu banyak. Jadi kita kena tunggulah, dia macam talian radio juga kan. Saya ada baca sampai 100,000 orang juga kot pada satu hari tu. Macam wow, tunggu giliran betul. Lama. So betul, so dia punya talian ni sebab sekarang ni ramai dah orang terkesan dengan keadaan COVID ni lah ya. Kalau dulu mungkin talian kasih ni tak berapa sangat lah orang nak telefon. Tapi sekarang ni dia every time, dia 24 jam dan dia memang akan orang akan hubungi sajalah. Dan talian kasih, untung talian kasih adalah 24 jam. Okay, dan kalau kita perasan isu-isu kesihatan mental, isu-isu kita rasa tak seronok, tak bahagia ni biasa berlaku tengah-tengah malam. Pukul 11, 12, pukul 1, pukul 2 pagi, okay. Waktu-waktu yang kita akan krisis, okay. Sebab tu talian tu dibuka 24 jam dan kesesuaian talian ni lebih baik kalau kita hubungi talian kasih ni lah, walaupun dia ada sedikit lambat lah. Okay. Cuma kalau kita boleh dapat talian-talian yang lebih sifatnya personal terlebih baik. Okay. Selain itu dia ada talian befrienders. Befrienders ni talian ni dikhususkan untuk suicidal. Boleh talian, boleh yang lain-lain. Okay, boleh yang lain-lain. Tapi befrienders ni memang dia punya fokus adalah untuk suicidal. Okay. Kemudian dia ada buddy beer child line, okay, untuk kanak-kanak. Kemudian dia ada banyak lagi lah talian-talian psikologi yang lain. Cuma sekarang ni di bawah Kementerian Kesihatan, dia ada talian hotline daerah-daerah masing-masing. So kita boleh cari je dekat Google. Contohnya kita duduk kat mana? Majlis Daerah Jasin contohnya. Jadi kita cari Pejabat Kesihatan Daerah Jasin. So dia akan keluar talian hotline tu. Kita boleh telefon talian hotline tu. Cuma talian hotline Kementerian Kesihatan, saya ingat dia waktu bekerja je. Okay. Dia tak 24 jam lah. Dia tak 24 jam. So untuk dalam 24 jam kena telefon yang MERSI ni pun dia 85 juga kan. So mostly talian kasih ataupun befrienders. Dan sekarang ni ada lagi yang talian rahmah. Talian rahmah saya ingat dia 8-5 juga. So dia ada banyak lagi NGO-NGO yang dah buka talian-talian yang ni lah. Cuma itulah mostly kalau talian-talian ni normally dia akan pakai waktu pejabat. Okay. Sebab dia menggunakan kaki tangan dia tu sendiri. Okay, tapi kalau kita boleh tengok yang NGO macam Befrienders, kemudian talian kasih ni walaupun dia orang kerajaan tetapi dia channel kepada counselor dia channel kepada pegawai-pegawai dia yang engage 24 jam di merata negara lah. Okay, so itu talian-talian yang kita boleh minta bantuan lah. Ataupun boleh juga kalau you all nak masuk, boleh join dengan Kementerian Kesihatan punya Telegram, masuk kat situ. So nanti dia akan bagi info-info yang info COVID semua tu, dia kat dalam tu dia ada info-info yang bercerita tentang talian-talian yang akan kita boleh dapatkan. Banyak juga talian-talian yang kita boleh dapat sebenarnya. Kita cuba tahu sebenarnya. Kita tahu talian kasih je. Popular sebab government pun bomba itu je. Ada banyak. So alhamdulillah banyak juga sebenarnya saluran-saluran yang kita boleh dapatkan. So rasanya kita dah sampai ke penghujung ni, Tuan KS. Habis lah? Really? Ya, Madam. Okay, ke Madam. Seronok sangat saya macam sedang rasa macam tapi tak habis lagi. Kita nak buka Q&A. Yes, betul. Kita nak buka session ni. Kita nak bagi peluang dekat semua tanya soalan. Boleh, silakan. So to those participant, kalau siapa yang nak tanya soalan, tolong turn on your camera and your mic tu ya. Okay, kalau you rasa macam segar sangat, too sensitive ke atau apa, tapi just nak dapatkan apa ni, confirmation ke atau apa ke, maklumat daripada Tuan KS, tak apa, drop your ni je peluang yang ada. Ada peluang ni guys. Chat box pass your question, tak apa, we will read for you. So itu yang saya belajar. Saya baru tahu anxiety difference and depression itu. Yes. So kalau maknanya betul-betul. Saya ni anxiety lah sebab saya selalu sangat fikir masa depan.
Saya macam bila saya nak keluar ni, bila pokok saya nak besar ni kan, pokok saya tanam bila, dah bila tahun tak keluar. Madam. Bila jadi nak saya fly. Memang, yeah, saya memang ada anxiety. Yes, okay. Raf. Ada nama dia Raf. Okay, so, Raf nak buka kamera ke apa? Raf nak buka kamera ke Raf? Sudi ke nak buka kamera? So kalau kalau sudi, kita tepi je. Oh, tak ada webcam. Okay, Raf. Don't worry, boleh. Okay, boleh letak dekat ruang komen tu. Kita tunggu. Tak boleh buka mikrofon kan? Yes, yes. Shower ada, shower ada. Okay, kita baca dulu soalan daripada Raf ya. Tuan KS, kalau ikut undang-undang Malaysia, cubaan membunuh diri, membunuh diri takutlah. Ini dikira sebagai satu jenayah. Kalau orang tu cuba bunuh diri tapi gagal, dia akan dikenakan denda or penjara. Jadi saya nak minta pendapat tuan mengenai statement ini. Undang-undang ini membantu ke mencegah orang dari bunuh diri? Tadi okay, tu bukan Raf tau, tu Fatin Sakinah punya. Oh, sorry Fatin Sakinah. Itu Fatin Sakinah. Sorry Fatin Sakinah. Mana hilang dah? Okay, saya jawab dulu ya. Baik, okay. Betul dari segi undang-undang. Undang-undang ni, ni dirujuk undang-undang yang lama ya. So, dirujuk undang-undang yang lama ni, memang cubaan bunuh diri ni ialah satu perbuatan jenayah. Tapi kita kena tahu sebelum dia dikira sebagai melakukan jenayah, dia akan di-refer dulu kepada psychiatrist untuk tengok level of mental health dia. Okay? Dan dia bukan mudah sebenarnya. Memang kita kata cubaan bunuh diri ni adalah sesuatu kes jenayah, tapi sebelum dia disahkan untuk dipenjarakan, dia akan melalui satu proses. Yang ini tak disebut selalunya. Dia akan melalui proses yang mana dia akan dihantar ke ward psychiatry untuk duduk dalam psychiatric isolation untuk tengok dia punya keadaan mental health dia. Okey. Dia nak tengok sama ada orang ni betul-betul ada masalah yang berkaitan dengan psychiatry ataupun memang dia tu sahaja nak bunuh diri. Sebab ada cubaan bunuh diri yang dikerana oleh tekanan tertentu. Contohnya dia ni ada masalah hutang. Jadi untuk selamatkan tu dia bunuh diri kan. Ada banyak kan kes-kes yang bunuh diri dengan keluarga dia sebab dia masalah hutang je. Dia tak ada pun masalah dikira isu kesihatan mental. Memanglah dari segi stres tu memang ada. Tapi kesihatan mental ni maknanya dia ialah mental disorder. Okay, so kalau dia ada mental disorder, automatically dia akan selamat lah because mental disorder dia dikira mereka ni tidak normal. Okay, ada kena makan ubat apa semua tu kan. Okay, tapi sebelum dia nak disahkan mental disorder, dia akan duduk dekat cubicle yang dalam psychiatry ward tu lamalah, sebulan, dua bulan, tiga bulan sebab dia nak tengok PL ataupun tingkah laku orang ni macam mana orang ni punya keadaan dia. Orang ni kalau dia menipu, dia kalau dia normal, dia takkan boleh duduk dalam tu sebab dia akan stres. Kalau memang dia normal dan ada tindakan-tindakan cubaan bunuh diri ni, di situlah dia akan diklasifikasikan sedang melakukan perbuatan jenayah. Tapi kalau dia memang ada isu-isu secara mental, biasanya dia tak diklasifikasikan perbuatan jenayah lah dan dia akan dihantar untuk melalui rawatan sekretari. Rawatan sekretari. So, cuma sekarang kerajaan yang lately ni bermula tahun, saya ingat 2018 kan, dia dah mula bawa bunuh diri, cubaan bunuh diri ni, dia nak tukar undang-undang untuk diletakkan sebagai penyakit. Okay, dia bukan lagi satu perbuatan jenayah. Cuma biasalah kan, proses undang-undang ni bukan mudah sebenarnya. Dia nak gazet satu-satu akta, untuk menukar satu-satu akta ni dia banyak pertimbangan. Sebab nanti kalau macam dia tukar cubaan bunuh diri, kalau memang orang tu bunuh diri bukan dikarenakan mental health, so macam mana pula nak dicas? That's why lah dia ada banyak dia punya red tape dia tu lah. Tapi kita doakan lah semoga akan tercapai lah cara melihat undang-undang yang baru. Macam kan banyak undang-undang yang dia dah tengok balik semula, dia review balik semula. Contohnya penagihan dadah. Dulu penagihan dadah ni dikira sebagai jenayah. Tapi sekarang penagihan dadah ni dia bukan lagi penagih, dia dikira pesakit. InsyaAllah akta AADK yang baru dia akan keluar, penagih dadah dia akan dipanggil pesakit penyalahgunaan dadah. Sebab mereka ni sakit, dia memang menagih tapi kerana dia sakit. Ada soalan lagi kan daripada ni? Terima kasih Tuan KS.
saya rasa kita tanya Raf dulu, ada tak? Oh, ada mesej kat bawah. Ah, Raf dah tanya dah tu. Oh, okay. Saya bacakan ya. Okay, saya nak tanya, normal ke kalau anxiety tu datang disebabkan masa lampau kita? Walaupun kita live untuk our future kan, tapi pasti tu still macam menghantui kita. Apa nasihat yang boleh diberikan kalau jadi macam tu ya? Sebab kadang benda tu effect my social anxiety juga. Betul. Okay. Salah satu punca kepada apa-apa saja isu mental health adalah kita merujuk kepada satu teori. Okay, nanti boleh search teori ni ya. Teori psychoanalysis. Okay, oleh Sigmund Freud. Okay, teori psychoanalysis ni menyatakan bahawa kita ni melalui pengalaman kehidupan kita ada benda yang tak seronok dalam hidup kita. Betul kan? Kita tak lalu sendiri seronok je. Kena betul. Marah dengan mak kita, kena sebat dengan mak kita masa kecil-kecil kan? Betul. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman yang tak menyeronokkan. Tapi apa kita buat adalah kita press dia. Kita tekan dia ke bawah. So, kita tak ingat masa kita melalui perjalanan tu. It's okay je. Cuma, secara unconsciousnya, benda tu ada dengan kita. Yang kadang-kadang kita rasa, kenapa ya aku rasa macam tak boleh lah. Tak confident lah, tak boleh lah nak buat ni, tak boleh lah nak buat ni, tak boleh nak buat tu kan. Kenapa? Adakah kita tak ada kemampuan? Kita dah pergi kursus motivasi dah ni, motivasi dah macam-macam motivasi dah bagi kan. Okay, yang paling murah sampai paling mahal kita bayar kan. Tapi, lepas 2-3 hari, kita balik-balik asal kita. Kenapa? Teori psychoanalysis ni mengatakan bahawa ada lekatan-lekatan dulu yang kita press dia dan kita tak cuba ingat dia. Okay, dan ketika kita cuba nak ingat dia, kita rasa sakit. Okay, contohlah kita kata, okay, kita tahu ni kita nak buat sesuatu yang baik. Contohnya kita kata, nak tanya soalan macam sekarang. Nak tanya soalan, kita nak tanya, nak tanya direct. Tapi, malulah nak tanya direct nanti, salah pula soalan ni kan. Betul. Contoh, mana datang benda tu? Rasa tu mana datang? Dia datang daripada benda yang kita press tu. Tapi dia secara unconsciousnya ada tapi kita tak sedar. Kita rasa tak ada lah, tak tahulah kenapa ya, tak tahu. Okay, so teori tu mengatakan gitu. Jadi apa kita boleh buat adalah ada banyak terapi dia. Cuma segmen kita ni pendek kan. Okay, salah satu yang terbaik, Raf boleh pergi ke channel YouTube saya. Kamilah ya, kaunselor anda tu, cari latihan cognitive mindfulness. Siri 1 sampailah ke siri 35. Okay? Ada 35 siri. Hari ni adalah siri tu sebenarnya, tadi siang. Okay? Ikut step yang dalam siri tu. Okay? Yang tu adalah disebut cognitive mindfulness. Maknanya kita belajar untuk menyedari dan menerima masa lalu kita. Ada banyak kita ni, dia tak terima masa lalu. Tapi masa lalu tu masih ada. Dia tak boleh buang. Kalau saya, masa lalu tak boleh buang. Sebab itu adalah pengalaman. Pengalaman bolehkah kita nak buang macam tu? Tak boleh kan? Tapi kita boleh berdamai dengan pengalaman tu. Kita boleh terima, accept dengan pengalaman tu. Kita bagi tahu dia, okay, pengalaman kau ada dalam hidup aku, aku terima. Cuma sekarang ni aku nak move on. Kau boleh ikut aku, tak apa. Kau boleh ikut aku, tapi kau bantulah aku untuk aku move on dengan lebih baik lagi. Tak usah mengganggu diri, tak usah aku ganggu aku sekarang. Sebab kau adalah masa lalu aku. Dan aku terima semua masa lalu aku ni. Aku redha dan aku pasrah. Tapi sekarang ni aku nak move on kepada satu episod yang lebih baru. Sebab aku nak jadi orang yang baru. Okay, itu yang kita boleh buat lah. Ya? Salah satu terapi dia. Dan kalau macam masa susah kan, jumpa je dengan kaunselor kan. So bincang dengan kaunselor, sebab kadang-kadang kaunselor ni mungkin dia ada latihan-latihan tertentu, okay, yang boleh bantu kita. Macam kalau dengan saya ni, sekali ni je kita jumpa kan. Kalau tak jumpa lagi, okay. Tapi kalau rajin ikut saya punya kelas nanti, so kelas tu percuma je, ikut je lah. So boleh berjumpa lagi. So kasi ada tips-tips yang kita berikan lah. Sebab kita kena faham dalam proses kehidupan ni, kita kena belajar, everyday kita belajar. Dan paling tidak pun benda yang boleh tazkirahkan kita. Tazkirah tu, tazkirah apa ya bahasa Melayu?
apa tu? Mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Sebab kadang-kadang macam kita tak, macam kita ikut program sekarang ni kan. Kadang-kadang kita tak ingat oh ini anxiety, oh ini depression. Sebenarnya saya dah saya lalui pengalaman tu. Tapi baru sekarang saya tahu. Kenapa baru sekarang kita tahu? Sebab kita diingatkan. Tapi pernah tak, kita tak pernah lalu ke? Lalu dah. Dah peristiwa tu ada. Cuma kita tak diingatkan. Bila kita ingat, oh ini saya pernah lalu ini. Dan yakinlah, kita pun pernah juga uruskan benda tu. Okay, sebab itulah kita ada sekarang. Okay, kita berjaya uruskan benda tu dulu. Cuma menguruskan dulu tu mungkin kadang-kadang benda tu tidaklah yang sekompleks masa sekarang. Jadi yang sekarang ni kita mungkin kena tambah sikit latihan-latihan tertentu yang boleh kita buat untuk baiki diri kita lagi. Sebab dulu punya isu yang lain. Isu sekarang isu yang lain, tapi dia punya keadaan tu lebih kurang sama. Okay? Kalau untuk Raf ni macam itulah. Saya boleh bagikan idea-idea tu gitu ya. So sentiasa cari maklumat-maklumat baru. Terima kasih. Mai ni nak tanya soalan ni. Yang mana nak tanya soalan tu? Semua ada anxiety ni. Yang mana nak tanya soalan tu? Kita buka lah kamera. Kita buka kamera. Buka lah. Boleh buka kamera. Nak kena-kena juga. Okay. Seterusnya saya sambung ya. Ada seterusnya kat sini saya nampak Azwa Irdina. Tak silap saya. Ada ke Azwa? Ada juga. Azwa nak boleh. I see. Okay Azwa, sila. Assalamualaikum semua. Saya nak tanya dekat Tuan KS. As what you did mention tadi, setengah orang yang ada mental disorder, dia akan, once dia dah jumpa doktor semua, dia orang akan diberi ubat tau untuk membantu dia orang. But at the same time, ada setengah orang ni dia ada perspektif yang macam janganlah ambil ubat sebab nanti takut bergantung dekat ubat tu. Dia orang rasa benda tu tak elok lah. So, apa pandangan Tuan tentang benda ni? And kalau untuk patient, let's say lah kalau orang tu ada mental disorder and dia ada that kind of perspective, macam cara berfikir macam tu, macam mana dia nak overcome benda tu? Sebab kalau nak tak nak, in order for dia untuk sembuh, dia kena makan ubat. Tapi dia tak nak rasa bergantung dekat ubat tu. Dependent. Okay. So, soalan yang baik. Memang kita kena fahamkan kepada mereka ni bahawa ubat tu bukan bagi sembuh dia, bagi dia hilang depression, bukan bagi hilang dia anxiety. Tak. Ubat tu tak hilangkan anxiety tu pun, tak hilang depression tu. So ubat tu nak buat apa? Ubat tu untuk stabilkan dia punya hormon yang ada dalam otak dia. Benda tu tak nampak. Benda tu boleh distabilkan menggunakan ubat. Tak ada cara boleh stabilkan dia. Cuma anxiety tu hilang ke tak hilang? Anxiety tu bila kita relax, kita anxiety tak? Kita tak anxiety. Bila kita dah tenang, kita tak anxiety. Kita boleh berhadapan dengan situasi. Itu fungsi ubat tu. Okay? Tapi kalau kita tak boleh tenang, kepala kita serabut, benda simple je pun jadi, kita akan panik, kita akan takut, kita akan risau, tu semua akan datang. That's why kenapa doktor bagi makan ubat. Cuma memang efek ubat ni dia bergantung kepada orang. Ada orang dia makan ubat tu dia akan tidur berhari-hari. Okay? Ada orang dia rasa lemah sangat. Ada orang rasa dia panas sangat dengan ubat tu. It's okay cakap dia. Itu untuk untuk beberapa ketika je. Sebab ubat ni dia nak kena kenal orang tu. Sebab ubat ni dia tak tahu lagi kan. Sebab dia nak stabilkan hormon kita ni. Hormon kita ni dah rosak. Lepas tu dia nak betulkan balik, dia take time. That's why lah dia akan bagi efek tertentu. Okay, cuma dalam kes macam ni sangat penting sokongan keluarga. Sebab kadang-kadang passion ni dah bagus dah, cuma keluarga tak membantu dia. Contohlah ya, saya pernah ada klien yang dia ni ibu tunggal. Okay, dia ada anak kecil. Dah lah ibu tunggal, anak kecil, dia makan ubat. Sebila setiap kali dia makan ubat, apa jadi kat dia? Dia tak boleh kerja, dia kena tidur, anak dia tak boleh sekolah kan. Lepas tu dia tak ada ahli keluarga lain yang dekat dengan dia, suami tak ada, ibu tunggal. Lepas tu masalah dia adalah adik-beradik dia pula. Okay, nak suruh dia balik je jaga mak dia, dia ada mak yang sakit, jadi dia kena rotation anak adik-beradik kan. Dah tahu dia tu macam tu, tak payahlah bagi dia kerja untuk rotation tu. So kita bagi dia ruang untuk dia uruskan diri dia. Yang adik-beradik lain ni buatlah kerja yang menguruskan ibu bapa ni. Kita pun kena faham juga bahawa dia ni pun sakit.
nak suruh dia uruskan ni, macam mana dia nak uruskan? Dan dia risau, dia kata, sebab tu saya tak nak makan ubat, dia kata. Bila saya makan ubat ni, apa nama tu, saya tak boleh bangun, tak boleh ini berhari-hari, anak saya tak boleh sekolah, lepas tu saya tak boleh, macam-macam dia kata, kan? Itu cabaran sebenarnya. Sebab tu dalam kes-kes kata mental, yang paling penting adalah keluarga. Sokongan keluarga tu penting. Dan kita jangan lupa, kadang-kadang keluarga ni lah yang menyebabkan orang tu jadi lagi sakit lagi. Dan pencetus juga banyak datang daripada keluarga sebenarnya. Okay, ada seorang tu macam diam, dia, aku dah gila. Semua lama-lama gila. Okay, lepas tu jangan kita lupa, dia when ada seorang saja yang isu kesihatan mental ni, ada disorder dalam keluarga, yang lain juga akan turut terkesan. Okay, sebab keluarga kita akan berubah punya fungsi keluarga. Okay, dia kadang-kadang moody, kadang-kadang ni, kadang tak makan, kadang-kadang pas meja apa semua. Jadi benda tu akan merosakkan sistem. Okay, that's why. Lepas tu kalau kita ada kawan yang kena makan ubat, tak apa, kita pujuk dia makan ubat. Kalau dia kata, aku dah dengar, memang ada setengah pendapat dia kata, jangan makan ubat, ubat tu akan menyebabkan kebergantungan. Apa-apa ubat pun sama je, bukan ubat sakit mental tu. Kita kalau pening kepala, kalau masukkan setiap kali pening kepala makan Panadol, setiap kali pening kepala nak makan Panadol kan? Cuba kita berhenti daripada makan Panadol. Sakit kepala juga, tapi lama-lama dia okey-okey juga kan? Tapi sebab bergantung. Okay, memanglah kesan ubat ni ada kebergantungan dia. Okay, tapi tak apa, kita bagi tahu dia, ubat ni bukan untuk hilangkan anxiety, bukan hilangkan depression. Doktor bagi sebab nak stabilkan hormon. Esok hormon kau dah stable, insyaAllah tak payah makan ubat lagi. Tapi sekarang kau makanlah ubat dulu, dengarlah cakap doktor. Okay, so kita pujuk dia. Sebab saya, memang saya jumpa banyak patient setelah mental ni, dia cuba untuk skipkan ubat dia. Saya kata, boleh, tapi dengan saranan doktor. Sebab doktor tahu apa yang dia bagi. Okay, kemudian dalam masa sama, dia pergi juga terapi. Jangan makan ubat tu saja, betul. Jangan makan ubat tu saja. Sebab rawatan terbaik untuk kesihatan mental adalah psikoterapi. Okay, dia pergilah terapi. Macam saya bagi tadi tu kan, klinik mentari. Cuma klinik mentari ni tak banyak. Macam saya ingat kalau kat Melaka, dekat hospital besar je ada klinik mentari ni. Okay, yang kita boleh pergi every week tu, nanti ada si, kita boleh pergi bila-bila masa pun tak apa kat klinik tu. Tak payah appointment. Dia tak jumpa psikiatri. Kalau macam buat psikiatri, kita kan macam jumpa pakar kan. Jadi dia akan bagi kita date lah, tidak 3 bulan ke 2 bulan. Tapi klinik mentari ni siapa-siapa boleh pergi. Lepas tu kita boleh juga pergi di bawah, saya ingat di bawah LPPKN pun ada. Okay. Cuma tu lah dia jauh-jauh kan, yang macam tempat-tempat daerah-daerah yang jauh tu kadang-kadang susah dia nak pergi. Okay. That's why lah dia menjadi kesukaran sikit lah. Tapi rawatan terbaik adalah rawatan psikoterapi. Dan rawatan psikoterapi terbaik sekali adalah keluarga. Kalau dapat keluarga yang menyokong, keluarga yang saling beri sokongan dan faham, insyaAllah itu paling, rawatan paling baik sekali dan dia akan cepat sembuh. Soalan terakhir. Saya nampak daripada Muhammad Nur Iqbal. Betul? Okey, Iqbal. Order. Bukan. Nur Nadira. Nur Nadira. Sorry. Assalamualaikum. Dengar tak? Dalam. Dengar. Assalamualaikum, Kak S, Madam and team members. Saya nak tanya, kalau macam kita berhadapan dengan individu yang ada depression, ada anxiety, macam sampai benda-benda tu datang efek diorang, macam selalu kan benda tu macam diorang fikir dia macam luar jangkaan, macam kadang-kadang benda tu over, macam so benda kita berhadapan dengan individu seperti itu, kita diorang mostly nak orang yang untuk diorang boleh share, yang boleh mendengar macam tu lah. So jadinya kita as a macam listener, asal pendengar untuk yang diorang luahkan perasaan, kita patut ikut rentak apa yang macam diorang punya pemikiran. Kadang-kadang macam benda tu macam over sangat, kita tak boleh sabar kadang-kadang. Tapi sama ada kita kena ikut rentak diorang bagi sampai macam diorang tenang sendiri, ataupun macam kita sebaliknya lah, kita decline apa yang dia punya, apa yang dia cakap, apa yang dia punya, apa yang kelakuan dia tu lah, kita macam bantah apa semua. So macam apa pendapat KKS macam dari segi mana satu yang sepatutnya as a listener kita berhadapan dengan individu yang seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan Nadira ya. Baik. Soalan yang baik ya. Bila kita berhadapan dengan orang yang macam ni, apa kita buat adalah
benda yang paling baik adalah kita menjadi pendengar. Pendengar yang kena dengar, bukan berikan apa-apa solution. Sebab solution kita dia tak akan dengar. Okay? Ha, sebab mereka dah puas dah melalui macam-macam solution. Dia dah buat macam-macam solution dah sampai dia tak mampu dah nak buat. Okay? Ha, that's why lah dia kongsi dengan kita. So untuk cara terbaik adalah kita menjadi pendengar dia. Okay? Ha, cuma itulah dia, menjadi pendengar ni bukan mudah sebenarnya. Orang yang nak dengar dengan tidak memberikan idea-idea kita ke dia. Biasa kalau kita dengar, kita dalam otak kita ni, kita nak cepat, kita nak skip. Okay? Skip tu maksudnya kita nak sediakan apa jawapan. Kau ni bodoh betul lah, benda simple je, kau nak bagi jawapan ni. Okay? Kita tak sabar nak bagi benda tu. Okay? Ha, tak usah beri macam tu. Kalau kita rasa tak sabar macam tu, kita cuba channel dia pada orang yang boleh mendengarkan dia. Okay? Ha, sebab bila kita potong dia cakap ataupun kita berikan solution-solution, kadang-kadang solution kita tu dia dah buat dah. Okay? Ha, dan dia akan jadikan kita ni pula macam, kau tak faham lah, aku dah cakap macam-macam dah, aku dah buat gini-gini, kau tak faham ke aku? Ha, benda tu lah sebab dia, kita kena ingat, orang yang ada disorder dengan kita yang belum ada disorder, cara fikir kita berbeza. Dia macam ada bertembung macam ni tau. Kita ni nak dengar dia untuk kita bantu dia. Dia suruh kita dengar, dia nak share tu, sebenarnya dia nakkan kita juga mendengar dia. Sambil-sambil tu dia nak bantu diri dia. Dia bagi dia, dia share tu untuk orang dengar je apa dia nak cakap. Jadi selama tak ada orang pun nak dengar cakap dia cakap, tak nak dengar dia cakap. Kita pula, bila kita dengar, kita rasa macam benda ni alah simple je, benda ni boleh kita nak bantu dia. Kita pun nak tolong dia. Dia nak tolong diri dia sendiri. Cara berfikir macam ni akan menyebabkan berlaku pertembungan. Jadi kalau kita cepat bagikan jawapan, so apa jadi dia akan rasa, eh kenapa kau ni kan? Ha, macam kita lah kan. Bila kita cakap je, ada orang, kau buatlah macam ni. Eh kau ni kenapa kan? Ha, macam tu lah. So bagi dia pun sama. Yeah? So kita kena faham corak dia. Sebab tu ketika kita berhadapan dengan mereka ni, kalau memang kita jumpa, tak semestinya orang ada disorder. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun tak apa. Kita belajar untuk dengar dulu. Nanti kat hujung-hujung tu kalau kita nak bagi saranan, kita bagi. Tapi kita buat disclaimer awal-awal. Macam ni. Saya suka buat disclaimer sebab kadang-kadang kita ni memanglah kita tak dilatih dalam bidang hubungan menolong kan. Jadi kita ni senang nak bagi nasihat. Okay, so boleh bagi nasihat tapi kelas disclaimer dulu. Cakap macam ni. Okay, aku faham cerita kau ni dan aku bersimpati dengan apa yang berlaku. Okay, cuma mungkin aku boleh bagi sedikit nasihat lah. Cuma nasihat ni aku buat. Aku berjaya untuk keluar. Tapi kau buat, belum tak tahu lagi macam mana ya. Tapi kau boleh cuba. Okay, kau boleh cuba. Tapi kalau tak berjaya nanti, tak apa, kita cari yang lain. Tapi kalau setakat idea aku ni kau nak cuba, kau cubalah. Tapi tak tahu lagi dia berjaya ke tidak. Anda kita cakap apa yang kita boleh bagi kat dia. Okay, jangan senang-senang kita bagi macam tu. Sebab dalam kebanyakan kes yang saya jumpa, kadang-kadang dia ni kawan baik. Okay, jenis kawan baik yang suka mendengar apa semua ni kan. Lalas sekali dia bagi jawapan lah nasihat kan. Okay, awak buat cerni. Dia pun buat. Tak jadi. Apa jadi? Engkau adalah musuh aku dunia akhirat. Tadi kawan kan? Sekarang jadi musuh dunia akhirat. So kita tak nak macam tu. So kita jadi pendengar yang baik. Macam itulah yang kita boleh buat untuk bantu dia. Okay, tapi kita tengoklah kalau macam kita rasa dia ni, kita boleh faham, kita boleh macam ni. Kita nak tahu dia ni masih dalam keadaan normal tak normal adalah ketika dia, kita macam respon ke dia tu, dia akan smooth aja, dia okay. Tapi kadang-kadang ada orang dia bercakap macam ni, kita pun tak faham bahasa dia. Okay, pada masa tu sebenarnya dia dalam keadaan yang dia tu telah kritikal. Kalau kita kata kritikal lah, jadi tak dengar pun tak apa. So kita kena bantu dia. So kena channel dia pergi ke klinik ke dapatkan bantuan profesional. Okay, sebab kita dah tak boleh bantu dia dah. Ataupun kalau kita bagi dia cadangan, kita cakap benda lain, dia cakap benda lain. Itu juga salah satu simptom yang ada disorder dan mereka ada episod psikotik. Di mana bila kita bagi soalan lain, jawapan dia lain. Setiap kali bagi soalan, jawapan dia semua lain-lain. Sebab dia tak follow kita punya instruction. Pada ketika tu, tak payah jadi pendengar dia pun tak apa. So apa kita buat adalah kita bantu dia dengan cara dapatkan rawatan. Mostly kita suruh rawatan kat klinik lah. Pergi je klinik. Nanti klinik akan refer dia ke hospital untuk jumpa dengan psychiatrist. Sebab penting. Okay? Sebab dia dah tak dikira
normal untuk proses perbincangan. Kalau berbincang pun nanti kita akan bertekak dengan dia dan mungkin akan berlaku pergaduhan-pergaduhan tertentu. Ya, itu untuk cara menolonglah. Okey, Tuan Sofwan, ini soalan betul-betul yang terakhir lah. Tadi dia kata terakhir kan, ini terakhir sebab saya rasa macam yang PM saya ni dia perlu betul-betul perlukan bantuan. Sebab rasa macam dia cerita masalah tu macam dia tanya, okay, saya nak tanya adakah ciri-ciri saya ni ada anxiety kerana bila saya berdepan dengan rakan sekelas saya rasa sangat tak selesa, takut kerana saya dapat rasakan dipinggirkan oleh rakan sekelas kerana pandangan mereka. Jadi perkara ni membuat saya apa dia cakap ni? Slow. Jangan laju-laju kan, you tersebut pula nama dia. sebab ialah kita nak apa masa kan, nak kejar masa. Okay. Saya nak tanya adakah ciri-ciri saya ni ada anxiety kerana bila saya berdepan dengan rakan sekelas saya, saya rasakan sangat tak selesa, takut kerana saya dapat rasakan saya dipinggirkan oleh mereka sekelas kerana pandangan mereka. Jadi perkara ini membuatkan saya bila berdepan dengan mereka, saya rasa tak selesa, terutama di dada. Saya rasa sesak, tangan shaking. Saya nak minta pandangan Tuan, apa yang perlu saya lakukan? Okay, tanda anxiety tu dah betul. Ya, memang ada anxiety kat situ. Okay, so apa boleh dibuat adalah untuk menghilangkan anxiety adalah dapatkan bukti. Untuk hilangkan anxiety, kena dapatkan bukti. So, macam nak dapatkan bukti? So, saya bagilah balik soalan ni kepada saudari yang bertanya, saudari ke saudara yang bertanya tu. Dia kena dapatkan bukti. Buktinya macam mana? So, mungkin ni cadangan saya ya, beberapa buktinya. Kita rasa, soalan tu ialah saya rasa mereka macam tak suka saya. So, macam mana kita boleh membuktikan bahawa mereka betul-betul tak suka kita? So kita kena tanya dia, so kita kena bincang dengan dia. Itu caralah ya, kaedah dia. Sebab apapun dalam benda yang kita buat interpretation sendiri, interpretation tu perlu dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan, insyaAllah kalau memang dia tak suka kita pun, kita boleh accept. Rather than kita duduk-duk fikir dia orang suka ke tak suka, orang suka ke tak suka. Dan akhirnya kita buat satu persepsi. Dan perkara ini dia akan menjadikan kita sangat-sangat apa nama tu derita nanti kemudian. Jangan biasa-biasakan buat benda yang macam ni. Okay? Tapi kalau sekarang dah ada tak apa. Yang penting adalah dapatkan pembuktian dulu. Tanya kawan kita ni betul ke yang dia tak suka kita, ataupun mungkin kalau dia tak suka tu, okay, kalau dia kata okay memang kami tak suka. Tak suka tu dekat bahagian mana? Tanya. Okay? Sebab jangan kita bagikan keseluruhan. Okay, sebab orang ni bukan tak suka semua. Kadang-kadang orang tak suka kita mungkin cara kita bekerja. Okay, jadi kita boleh, okay, korang nak aku kerja macam mana? Macam mana nak buat macam mana? Nak kerjasama macam mana contohnya kan? So jangan biarkan benda terhanging dan kita kena fikir pula. Okay, sebab itu juga akan menjadikan kita anxiety. So anxiety ni dia perlu diuruskan dengan apa nama tu, pastikan dibuktikan. Sebab otak kita ni dia unik. Dia tak akan percaya maklumat baru sekiranya kita tidak boleh buktikan maklumat tu kepada otak kita. Okay, that's why lah kita akan anxiety kan, dan nanti berdebar-debar. Dan bagi saudari atau saudara yang bertanya tadi tu, cuba tengok ya, cuba kaji sedikit beberapa peristiwa yang lain. Okay, yang berlaku atas ketidakpastian. Okay, contohnya benda yang hampir sama, event yang hampir sama. Contohnya mungkin dalam keluarga ke, kita rasa macam kita tak disayangi ke, kita dipinggirkan ke. Cuba tengok. Okay, apakah elemen dia sama? Normally kita akan nampak elemen tu sama je sebab emosi sikit je kan. Marah, sedih, kecewa tu je. Tapi peristiwa tu banyak. So bila peristiwa ni banyak, bila kita tengok semua peristiwa ni menjurus kepada episod emosi yang sama, jadi kita boleh tahu bahawa yang kita perlu uruskan bukan peristiwa tu. Macam tadi kan, anxiety disebabkan kita rasa kawan-kawan ni macam tak suka saya contohnya. Tengok lagi peristiwa lain. Ada peristiwa lain yang kita kata kita anxiety juga bila ada peristiwa-peristiwa yang kita tak disukai. Contoh dalam keluarga ke, kita dengan kawan yang lain ke, kita dengan siapa-siapa yang lain ke kan. Bila kita rasa kita tak disukai je, kita akan ada anxiety. So kalau ada, maknanya yang kita perlu uruskan adalah ketidakselesaan kita dengan apa yang kita fikirkan bahawa kita ni mesti diterima. Dekat mana kita duduk, kita mesti diterima. Ayat yang kita guna tu sebenarnya salah. Kita pergi mana-mana, kita mesti disayangi. Mesti diterima. Mesti dihargai. Ini ayat yang berikan kita sangat tekanan.
Okay, kalau dalam bahasa psikologi dipanggil cognitive distortion ataupun herotan-herotan kognitif. Okay, kita sangat banyak herotan kognitif. So herotan kognitif ni kena betulkan. Kalau kita selalu gunakan saya mesti disayangi, saya mesti dihargai, kita tukar sikit. Okay, saya boleh dihargai, saya boleh disayangi. Kan dia reda sikit kita punya emosi, kita tekanan tu kan. So penggunaan ayat tu kena kita kena betulkan balik lah. Kalau yang ni macam sadari tadi tu mungkinlah boleh bincang dengan kaunselor. Kalau nak dengan saya pun boleh. Okay, kita boleh nanti next session ke personal session ke boleh PM nanti. Kita boleh tengok macam mana kita boleh bantu, insyaAllah ya. So saya waktu-waktu macam ni online ni boleh je ya, sebab tak ada commitment luar lah ya. Tweet boleh. Okay, silakan. Okay. Saya sebenarnya saya pun ramai student saya yang pakai kabel ni. Jadi mereka text kat saya. Jadi memang banyaklah soalan eh. Dia orang agaknya dia cuba. Tak, dia orang tak malu. Dia orang agaknya dia orang sebab dia orang rasa nak ending dah hari ni. Oh, apa kita message madam. Madam mesti akan tanyakan. Okay. Jadi dalam banyak-banyaklah yang saya tengok ni, ada satulah saya nak tanya. Dan saya rasa dia berkenaan dengan post COVID ni lah basically post pandemic ni, I think. So sekarang ni kan kadang-kadang masa MP1 dulu bila kita call orang, kawan-kawan rapat kita belum ada lagi yang positif. Tapi this time around memang, you positive macam kan. So bila kita call, ramai dah yang positif. Jadi saya, in fact among my student pun ramai juga yang positif. Dan antaralah masalah atau dilema yang diorang hadapi ialah bila dia orang dah dikatakan positif tu, ada yang kena kuarantin kat rumah. Lepas tu after maybe 2 weeks tu mungkin dia orang dah boleh keluar rumah. Bila dia boleh keluar rumah, macam tadi kan Tuan KS ada sebut, masyarakat punya pandangan tu serong lah dekat dia kan. Jadi semua orang macam takutnya mungkin dia ada lagi virus ni, tak habis lagi. Jadi apa sebab sebenarnya penerangan tentang COVID ni sendiri tidak berapa clear lah, stand corrected. Tapi kita tak clear masa mula-mula kata COVID ni kalau demam sikit kena macam ni, kalau begini sikit macam ni. So nothing is for sure tau, benda tu tak berapa sure. Jadi macam mana responsible lah of counsellors ke macam mana ke membantu. Sebab saya difahamkan ada keluarga kawan saya di Johor yang kena positif, lepas tu ada counselor call diorang, you know, help them. Jadi kalau dah terlalu ramai macam ni, macam mana counselor datang untuk memberikan bantuan ataupun the awareness side tu? Are we creating the right awareness tentang COVID-19 ni kepada semua orang? Macam tadi kan kita cakap HIV, kalau kita tak tahu kita semua kata HIV jangan dekat nanti berjangkit macam tu kan. Jadi ini COVID pula. So COVID ni macam mana? Kadang-kadang orang tu dia dah habis quarantine, dia dah tak ada dah, dia dah sahkan clear dah, tapi orang masih tak nak dekat dengan dia. So maybe you can give a pencerahan, orang kata. Orang Melayu cakap pencerahan tentang masalah. Okay, terima kasih Puan Azwin dan juga yang mewakili lah ya soalan-soalan yang lain tadi tu. Betul. COVID-19 ni dia, sebab dia variation dia banyak sekali ya. Mula-mula dulu kita kata dia punya tu disebabkan oleh sentuhan. Ya, sebab dia droplet kan. Sekarang tak droplet lagi. Dia ada pula yang airborne. Dalam airborne yang terkini kan. So dia, orang droplet ni dah tak berapa kisah sangat. Kalau dulu set sembuh kan. Sekarang dah tak berapa sembuh because of dia bukan lagi. Kajian terkini kata dia dah varian baru bukan lagi hanya pada sentuhan, tapi dia adalah airborne kan. Okay, betul. Dan saya setuju sebenarnya kalau saya menteri kan, saya boleh arahkan, tapi bukan menteri juga, hanya tu payah sikit ya. Sebenarnya dalam, bolehlah nanti kita usulkan ya. Sebenarnya dalam krisis macam ni, so TV kita tu kita kena manfaatkan. Kita kena ada satu slot, mungkin everyday tu kita ada satu jam ke setengah jam ke bercerita, berikan fakta tentang COVID ni. Okay, bukan cerita benda-benda lain, tapi kita kena ada satu slot yang penjelasan diberikan. Okay, ada forum yang orang ramai boleh berinteraksi.
So di situlah kita akan dapat menguruskan apa nama ketidaktentuan ni, sebab COVID ni adalah cerita ketidaktentuan. So orang sedang mencari apa dia punya solution akhir. Sebab orang ni bila tak ketentuan ni, maknanya orang dalam dilema macam kita pun kan. Daripada kita tak anxiety, kita anxiety terus. Okay, kalau keluar tu kan kita secara berjaga-jaga kan. Sebab kita tak tahu siapa yang bawa. Okay, sebab tu kita akan jadi anxiety. Tak, kadang-kadang kita macam dah over pula kan. Kalau orang lalu tepi kita pun kita macam lari-lari sikit. Kadang-kadang ada yang makcik-makcik kan, kadang-kadang adalah anti-anti tu kan. Makcik peti. Dia suka datang kita kan, kita pula marah dia. Saya pernah tengok tu dekat pasar raya, kena pukul ada, kena jerit pun ada kan. Biasalah orang-orang tua ni kadang-kadang dia macam tu lah, dia memang kita dah biasa kan. Dia kadang-kadang terlupa, okay. Cuma kita lah. Jadi benda-benda gitu, okay. So yang terbaik adalah memang kita tahu satu anxiety, apa nama tu, COVID ni dia adalah satu stigma baru, okay. Dan memang dia memberikan kesan kepada pesakit. Okay, kalau tak sakit pun kita ada simptom-simptom sikit pun, mungkin jiran-jiran dah akan mula ni kan, sebab semua orang takut dengan ketidaktentuan ni. Cuma apa kita boleh buat, kita sentiasa fikirkan tak apa, kalaulah orang nak pulau kita ke, nak jauhkan dari kita ke, kita macam mana nak tolong orang tu, susah kan, kita tak boleh buat apa-apa pun. Kat mana-mana situasi pun sama, tapi kita kena ingat bahawa kita tetap kena jaga diri kita. Kita ada, kita dan ahli keluarga kita yang masih memahami kita, tak apa, nanti esok lama-lama orang-orang sekeliling ni akan mula faham. Biarlah masa yang menentukan, sebab kalau kita jelas pun macam nak dijelaskan, dia baru dengar sini, kejap lagi datang info baru dekat dia punya grup WhatsApp lah, grup Telegram lah, oh ni kawasan ni dah kena gini-gini, dah pula dah, tadi dah baik-baik dah kan, dah balik. Jadi balik semula kan. So yang penting bagi mereka yang pesakit ni, memang sebenarnya susah kita nak berhadapan dengan orang yang orang memulau kita, orang tak suka kita kan, kita pergi kedai tak nak terima kita kan. Tapi apa-apa pun, kita tetap jugalah kena hadapi benda ni, sebab bukan kita nak pun kan. Saya yakin dan percaya bila kita kena ni, kadang-kadang kita tak dah usaha dah pakai mask, pakai apa kan, tapi dah nak kena kan. Pergi tempat kerja ke, kadang-kadang kita tak tahu kat mana punca dia. Pergi pasar raya kan, kita dah pakai elok-elok lah, tapi kita dah kena. So apa kita buat adalah kita faham je lah konsep bahawa ujian ni memang datang untuk kita nak menguji kesabaran kita. So when kita sabar dengan orang pulaukan kita ni, sebenarnya ini satu jihad. Sebab kita Islam semua kan, jadi insyaAllah Allah berikan kita pahala. Ingat itu je. Sebab kalau kita nak ingat pasal orang ni, sampai bila pun kita takkan boleh punya. Tapi kita ingat macam tu. Dan kita juga doakan supaya orang lain pun akan sihat juga, biar mereka tak sakit macam kita kan. So kita teruskan doa macam tu. Okay, sambil-sambil tu, kalaulah kita, saya suka kalau pesakit macam ni. Memang kita dah jadi pesakit, tak apa. Kita kan ada FB, kita ada IG, kita ada TikTok sekarang ni. Apa salahnya kita share, TV tak nak buat, tak apalah, kita share masing-masing. Orang tak tengok kita pun tak apa. Tapi mungkin ada kawan kita dekat negeri Perlis sana ke, Pahang sana ke, kan tengok kita kan. Dan lama-lama video kita tu akan tersebar. Jadi saya suka kalau pesakit ni dia share pengalaman-pengalaman dia supaya menjadi iktibar pada yang lain. Tapi apa jadi adalah pesakit ni kadang-kadang dia macam tak share, tak ini kan. That's why lah kadang-kadang orang tak faham. Okay, dan kita kena ingat COVID ni dia memang penyakit yang sesuatu yang tak ada kesudahan. Tak nampak kesudahan lagi. Okay, asyik variasi tu akan berubah. So kalau kita pun sendiri kan, kalau kita tak anxiety pun, kita boleh anxiety sebenarnya. Nak keluar rasa takut kan, nak bawa baby kita keluar pun rasa macam, kita saya dengan jiran pun mana ada kita ni dah, kalau bagi makanan kadang beli kan, beli nak letak dekat situ. Ambillah. Kadang dia pun tak keluar, ke telefon dia kan. Saya dia beli makanan ni, ambil lah. Ada kat luar ni. Dia pun tak nak keluar kan. Sebab kita, itulah keadaan dia. Tak sakit pun, tapi kadang-kadang menjadi itu juga, orang berjaga-jaga. That's why kita yang terbaik tu kat situ lah. Dan kita kena ingat juga, bila kita belum kena, kita pun kena ingat juga bahawa suatu hari kalaulah kita kena seperti dia, macam mana pula kita. So dengan kita tidak memulaukan rakan kita tadi tu, kita juga dapat pahala. Saya suka konsep pahala ni, sebab dalam Islam kan akhirnya kita akan balik kepada Tuhan. Maknanya kalau kita buat baik, kita akan dapat pahala. Kalau kita
kalau kita yang jadi pesakit di pulau kan, kita sabar, kita dapat pahala. Dan kalau kita jadi jiran-jiran yang belum, kita berjiran dengan orang yang sakit ni, kita sabar daripada kita mengutuk dia, mencerca dia, kita juga dapat pahala. Macam konsep tu lah, kita kena ingat selalu, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Rasanya perkongsian yang tadi, kalau TikTok semua tu, kita boleh kongsi lah Tuan KS. Benda boleh. Kongsilah benda manfaat. Ini tak berjoget-joget kan. Tak ada manfaatnya. Okay. Kongsilah benda-benda manfaat. Kenapa tu? Kenapa tu? Kenapa tu? Eh, saya tak joget lah. Saya lip sync je. Yes. Boleh juga nak joget, tapi joget tu joget lah sambil ceritakan ke okay, COVID ni macam ni gini. Oh, boleh. Joget-joget benda yang tak ada orang dapat faedah apa-apa kan. Terima kasih Tuan KS. Banyak sangat rasa perkongsian yang kita dapat, ilmu yang kita belajar, pemahaman yang sangat jelas. Platform yang kita gunakan ni rasanya mungkin boleh mendorong ke arah kalau siapa ada yang perlukan bantuan, jangan ragu-ragu, don't hesitate to contact. Tanya Nas soalan boleh tak? Ada lah sekali. Simple je. Madam punya commission tu. Saya dah tahu lah suara ni. Saya tahu suara siapa. Oh, Madam. Sila. Jangan sampai panel kita give up Dia kata, oh lama. Okay, tapi dengan syarat buka kamera, Cik Mok. Ni, saya tengah kelas sebenarnya ni. Tapi nak tanya kelas apa buka petang-petang ni. Research method, sorry. Okay, Mok. Sila. Tadi Tuan ada mention pasal hormon. Okay, saya nak tahu. Ada dua situasi ya. Satu, dos yang dah diagnose as a mental patient, apa makanan yang dia kena elakkan? I tak tahu, is there any relations between mental health with food? And then satu lagi keadaan, adakah punca makanan ni menjadi punca seseorang tu boleh bukan terkena lah, I rasa macam ada gangguan. Yeah, something like that. Tunggu dia tutup. Kan saya nak ambil charger. Dia terganggu tu dengan soalan tu. saya dengar lagi, okey je. Okey. Saja cuk Tuan KS. Sekejap. Cikmu datang out of nowhere tiba-tiba macam. Yeah, sorry. Saya punya laptop ni dia dah habis bateri. Dia sampai pukul 6 je kot. Dia nak makanan juga sebab tanya bab makanan kan. Jadi dia pun nak makanan juga gitu. Alright. So bila kita bab pemakanan betul ya. Pemakanan penting. Satu, ketika mereka yang ada mental, isu-isu mental ni, so dia kena jaga pemakanan dia. Makanlah makanan yang seimbang semula. Sebab makanan juga boleh menjadi pencetus kepada kerosakan-kerosakan hormon di dalam sistem kita punya hormonal ni. Okay? Kebiasaan kita kan, ni dah cerita makanan, kita buat makanan lah pula kan. Okay? So makanan-makanan segera, makanan-makanan yang diproses sebenarnya, kenapalah benda ni selalu sangat tidak digalakkan. Sebab ada sebab dia. Sebab makanan-makanan diproses, makanan-makanan yang segera ni akan menyebabkan kadang-kadang berlebihannya hormon-hormon tertentu terbit dalam kita punya otak kita. Dia ada hormon yang dopamin menghasilkan rasa gembira, rasa seronok. Kadang-kadang kita makan makanan tertentu akan menyebabkan kita seronok berlebihan. Okay? Dan kadang-kadang kita makan makanan tertentu, dia akan juga menyebabkan kita rasa stres tertentu. Contohnya, minum kafein yang berlebihan. Kafein tu kopi kan? Orang yang suka minum kopi. Okay? Kalau kopi nenek-nenek kita dulu, lain. Ha, memang kopi tu dia original kopi yang memang itu je. Tapi kopi sekarang dia ada banyak kopi campuran. So berhati-hati dengan mereka yang dos suka beli kopi-kopi campuran ni. Okay. Kopi mak dara lah, anak dara lah, mak teruna lah, abang teruna lah. Kopi kan. Okay. Sebab kita tak tahu apa kandungan kopi yang dimasukkan dalam kopi tersebut. Okay. So kopi tu dia boleh mengganggu hormon kita. Okay. Sebab dia ada serta-serta makanan ni untuk bagi makanan ni apa nama tu kadang-kadang menimbulkan keseronokan. That's why
bila kita ada isu kesihatan mental, biasanya kita tak galakkan patient ataupun klien ni dia ambil kopi dan jaga pemakanan. Biasanya kalau mereka yang ada isu kesihatan mental dan memang disahkan mengalami mental disorder, kita memang jaga makan dia. Kita suruh dia makan seboleh-bolehnya sebelum pukul 7 malam. Sebab apa? Terus kalau mereka yang ada anxiety, yang tak boleh tidur, biasanya memang kita akan suruh 7 malam tu mereka dah habis dah waktu makan. Sebab apa? Kalau dia makan waktu pukul 9, itu akan menyebabkan perut dia tu jadi banyak kan. So dia kena proses makanan tu. So bila nak proses makanan akan menyebabkan dia susah nak tidur. So bila susah nak tidur, itu juga akan mengganggu dia. That's why bila kita mereka-mereka yang ada sistem mental, memang kita akan jaga dia. Kita akan bagi jadual sebenarnya. Dia ada jadual pemakanan yang dia nak makan pukul berapa, dia nak makan apa, okey. Terutamanya bagi mereka yang tak boleh tidur ataupun terlebih tidur. Memang kita akan tengok dia punya tabiat pemakanan. Sebab tabiat pemakanan juga mencetus dia tak boleh tidur. Kalau kita bagi ubat tidur kan, tapi dia tak boleh juga. So dia akan ada juga benda. Dan ada lagi macam kafein ya. Kafein ni setengah orang, kafein ni benda yang baik macam minum kopi kan. Kafein ni ada level dia kan. Kalau kita beli contohlah ini saya sebutlah dia nama dia. Nescafe. Nescafe tu dia ada campuran-campuran tertentu untuk setiap jenis Nescafe dia. Ada Nescafe menyebabkan dia masam. Ada Nescafe yang menyebabkan dia ada macam pahit-pahit sikit. So semua tu dia ada kandungan-kandungan tertentu kafein yang menyebabkan ada orang dia bila dia minum kopi dia tak boleh tidur. Ada orang dia minum kopi dia terus tidur. Okay, because of hormon ni. Dia akan stimulate hormon. Okay, so dalam jangka masa panjang dia akan boleh memberikan kesan jangka panjang. Terutamanya mereka yang senang stres. Stres dengan minum kopi. Okay, kopi ataupun teh lah. Apa-apa benda kafein. Okay, sebab dia akan mengganggu nanti proses penumpuan kita. Okay, dan juga bila kita sebut orang yang normal macam kita sekarang belum lagi jadi pesakit mental, jaga juga pemakanan. Okay, terutama jaga apa? Pemakanan? Pemakanan. Terutama sekarang ni kan zaman online ni orang suka overclaim makanan dia. Terutama makanan-makanan tambahan tu. Berhati-hati dengan makanan tambahan. Kalau kita makan, dada kita berdebar-debar, jantung kita dah berdebar, startlah makanan tu dan buang. Okay, jangan sambung lagi walaupun kita beli beratus-ratus. Okay, sebab dalam tu ada kandungan-kandungan tertentu, bahan-bahan tertentu yang sebenarnya stimulate kita punya jantung untuk pam lebih laju. Dan kalau ada orang kata dia jual ubat stres, ubat anxiety, ubat depress, tak payah beli. Itu semua adalah penipuan. Okay. Sekarang ni saya jumpa banyak dekat FB yang ditulis. Okay, siapa yang stres, belilah ubat ni. Masa zaman COVID ni kan, siapa anxiety, makanlah ubat kami ni. InsyaAllah dia akan, dia tulis lagi semua ayat-ayat agama kan. InsyaAllah lah apa kan. So berhati-hati sebab tidak ada ubat yang boleh hilangkan stres, anxiety, depress ni. Okay, tak ada. Okay, tak ada yang segera. Dia perlu kepada jaga balik diri kita tu. That's why kita kena jagalah bab pemakanan ni. Memang salah satu punca kepada keadaan-keadaan yang buruk adalah oleh sebab pemakanan juga. Wow. Okay. Menjawab ke Cik Mok? Okay. Okay. Terima kasih Tuan KS. Okay. Rasanya habislah sudah. Dah tak boleh dah. Tak boleh. Mute semua. Okay. Semua Alhamdulillah terjawablah sudah semua persoalan. Apa informasi yang sangat berguna untuk kita manfaatkan. Sekali lagi kita menyeru jugalah ya. Siapa-siapa yang ada mempunyai permasalahan. Bolehlah contact. Jangan segan-segan contact Tuan KS. Betul kan Tuan KS? Betul. Boleh. InsyaAllah. WhatsApp je nanti. Kalau saya sempat saya balas. Kalau tak saya akan bagikan appointment. Ada je waktu-waktunya. Kalau saya tak boleh tu saya akan paskan pada rakan-rakan counselor saya. Sebab normally kita tak ada masalah pun. Kita boleh je ada available masa kita akan layan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ramai orang nak call. Sangat murah hati ya. Habislah. So, saya pesan nombor KS. Jemlah. Habislah. Okay, terima kasih semua. Seterusnya saya paskan semula kepada kita punya host. Back to you, Jiha and Tasha. Wah. Thank you moderator. Wow, satu perkongsian yang sangat menarik dan manfaat dari Tuan KS. Banyak sebenarnya info-info yang saya rasa dan saya pasti ramai partisipan hari ini tak tahu, dan Alhamdulillah dengan penerangan dari Tuan KS sebentar tadi, semestinya apa yang menjadi tanda tanya tadi tu tentang mental health ni dah
terjawab walaupun macam kita pasti tadilah. Tak semua soalan kita boleh jawab. Okay, yeah. Mungkin kalau ada siapa-siapa yang dalam ni yang nak tahu lebih mendalam lagi tentang kesihatan mental ni, macam yang moderator kita dah mention tadi, boleh pergi ke FB Tuan KS. Apa dah nama FB tadi? Kelas terapi. Okay, kelas terapi Tuan KS tadi ataupun YouTube yang Tuan KS tadi ataupun Tuan KS mention tadi, FB Mentari Selayang, betul tak? Betul. Okay, boleh pergi situ lah mungkin untuk orang kata apa, lebih untuk kita gadi lagi lebih mendalam tentang mental health ni. Betul tu Jiha. Apa yang boleh disimpulkan, kesihatan mental ni terbagi pada tiga serangkai di mana Tuan KS cakap tadi, stress, depress and anxiety. Juga dipanggil sebagai silent killer. Selain itu juga dia ada kategori dua kumpulan, iaitu kumpulan gagal dan kumpulan lulus. Kalau kita kumpulan gagal, alhamdulillah lah, kiranya itu tahap normal lagi. Kalau kumpulan lulus tu, itu dah tahap bahaya. Jadi Kalau cemerlang tu, itu tahap itu dah hospital sekali dah. Dan kita sudah cemerlang kan. Bahagia ya, hospital bahagia tu pasal bahagia. Sudah betul-betul cemerlang dah tu. Info-info yang kita dapat Tuan KL ni penting lah yang kita kena tahu, sebab kita kena sedar kesihatan mental ni kita kena jaga dengan baik supaya tak jadi lagi teruk kan. Jadi kita kena sentiasa bercakap dengan orang, jangan bersendirian, sentiasa berfikiran terbuka. Yes, kita dah dengar Tuan KS cakap and then kita dah dengar soalan-soalan menarik daripada kita punya participant and then kita pun dah bagi hadiah. Tapi nanti kami akan bagi pemenang betul tadi untuk dapatkan detail-detail korang semua, okay? So kita nak bagilah juga kita punya lovely advisor ni cakap. Madam, saya nak jemput madam. Dekat madam. To give a few words to us. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nampak ke saya? Dengar ke? Of course. Okay, first and foremost, I would like to of course express my profound gratitude to our very very interesting and knowledgeable speaker panel hari ni. Oh my god. Saya terus terang tak sedar pun dah 3 jam sebenarnya, macam wow. Because we were just impressed by the sharing. Macam there's so much that we learn today. Sebenarnya topik mental health ni saya dah a few times buat. Tapi every time topik mental health ni come, there's always something new to learn about it. Dan it's something that macam we all need refreshers course. Kita perlu diperingatkan, you know, from time to time we have to be reminded about mental health condition around us, even within us, because this is a never ending problem. Selagi kita bernyawa, selagi ada orang di keliling kita, topik ini akan selalu penting lah for us. So even for myself, I don't run away from the feelings of anxiety, especially during this lockdown. Sometimes I just turn off my phone because I just do not want to talk to anybody. This is quite normal for all of us, betul tak? So I want to express this thanks to Tuan KS for all your sharing. Dan saya percaya, I believe all my students and all the participants in this session today have benefited way too much from this session. So I hope you guys now at least understand. Macam tadi Tuan KS dah sebut, there's difference between anxiety and depression, which is something really new for me. Dan I'm trying to relate with the people around me yang ada anxiety dan depression. Jadi bila disebut tadi, saya duk fikir, yang ini dia ada anxiety, oh yang ni pernah cakap saya dia ada depression. You know, because as a lecturer myself, sometimes my student akan text me and tell me their problem, betul tak? So they will tell me, oh madam, I blah 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 blah. Oh madam, I don't like you. Oh madam, you are garang. Oh madam, I don't know how to talk to you. So banyak, so kadang-kadang they explain to me and their situation. So I boleh relate lah. I can relate what kind of situation. At least I won't be a counselor definitely. Okay? Tapi at least based on experience juga kita boleh relate dengan perkara-perkara ni. Dan to all my student, don't worry, tourism tak ada kerja in the future, boleh jadi counselor juga ya. Tuan KS, mungkin mereka juga, kadang-kadang saya wonder, counselor ni Tuan KS,
stress tak? So kalau untuk kaunselor stress, dia nak jumpa siapa? Kan? So saya pun macam kadang-kadang tertanya-tanya juga eh. But you can maybe address that kejap lagi. Dan this is the first PD talk yang kita go beyond 3 hours. So I would like to congratulate to the PD talk series hari ini for the job well done. Terima kasih. So walaupun you all did the whole discussion very fruitful, tapi ramai juga di luar sana yang nak jadi moderator juga hari ni. Semua nak tanya soalan. Ada soalan lagi? Ada soalan? Tak boleh tanya kat dalam chat box, dia pergi PM kat saya eh. Ini ganas ni. Siapa so memang tolonglah bacalah. Betul. So kadang-kadang kan memang I think I may need to work with you again ya Tuan KS. So jangan lari, don't fly, okay? So I have to really come up with another topic again. In fact, salah satu topik yang mungkin saya terfikir tadi ialah sebenarnya when Tuan KS propose untuk buat satu TV channel kan, itu sangat bagus kan. We can actually propose that in PD Talk for the timing. I think it will be a good program for people to be aware of what exactly COVID is about. Even sampai hari ni saya masih tak tahu apa lagi beza PKPP, PKBB, PKPD, PKPB, PKBB, PKPD. You know, I just don't know. You know, I buat TikTok je PKPB, PKPD, PKPB. But I don't know what's the difference. So it's very confusing. Banyak sangat terma-terma baru that is related to COVID yang kita memang tak faham pun. Sampailah kita bercakap, even kadang-kadang saya cakap dengan victim yang positif ni, dia kata macam ni, yang ini lain pula, yang ini yang mana satu betul, saya pun tak tahu. You know, so there's a lot of things we need to know sebenarnya. So I think that suggestion sangat boleh diusulkan, definitely. And of course, kita memang usulkan juga Tuan KS jadi minister lah lepas ni, insyaAllah. Bagus ni. Because penerangan Tuan KS tu sangat membuatkan student saya fokus. Student saya ni jarang juga nak fokus. Tapi hari ni dia fokus. So dia orang memang cakap, "Madam, saya fokus ni saya." Kadang-kadang saya ajar dalam kelas managing stress, tapi bila saya tanya ada soalan, tak ada orang tanya soalan kat saya. Jadi memang nampak saya tidak ada ciri-ciri counselor itu ya. Jadi memang saya kena juga buat program-program seperti ini untuk panggil expert-expert kat luar tu supaya mereka lebih mempercayai ya. Mungkin dia kata, "Ah, tak boleh tanya madam ni banyak auta agaknya." Macam tu kan. Anyway, it was a very good sharing. Thank you to the 64 people who still remain in here. Memang pada awal ni kita ada banyak tinggi, tapi 64 ni still tinggi eh. After 3 hours, it is still a lot eh. Saya punya kelas tak pernah lebih 30 eh. Saya punya kelas semua memang tidur dan sebagainya. Jadi ini satu rekod yang sangat baik. So sebelum saya akhirkan saya punya PD Talk, saya inginlah menjemput our panel speaker untuk memberi sepatah dua kata tentang kita punya program hari ini dan tentang topik kita secara keseluruhannya. Thank you. Silakan Tuan KS. Thank you juga, Madam. Baik, terima kasih kepada Madam Azwin dan juga rakan-rakan yang lain ya, adik-adik semua. InsyaAllah memang bila kita sebut mental health tu tak jauh daripada kita. Kita kena ingat, satu, kita kena pegang mental health tak jauh dengan kita, sebab kita ni tidak hidup jauh juga daripada mental health. So mental health adalah dekat dengan kita, cuma kita kena belajar untuk memahami. Okay, tak perlu untuk jadi counselor, tak perlu untuk jadi psikologis, tapi kita kena faham isu-isu berkaitan dengan mental health ni. At least kita tahu tentang stress, depress, anxiety sikit sebanyak, supaya dia menjadi bekal untuk kita. Dan kita kena berusaha daripada sekarang untuk kita pelajari teknik-teknik yang baik untuk kita coping dalam kehidupan ni, how to coping skill yang baik yang kita boleh belajar. Sebab jangan tunggu sampai kita dapat disorder ataupun tunggu sampai kita ada masalah. Sebab bila kita ada masalah, waktu tu tak sempat sebenarnya untuk kita fikir, nak cari pun tak sempat ni. Tapi sekarang ni waktu yang kita lapang-lapang ni, kita usahakan untuk cari. Banyak kelas online sekarang ni, sama ada pendekatan agama boleh, pendekatan yang barat boleh, pendekatan psikologi boleh, macam-macam ilmu kita kena dapatkan sebagai bekal. Okay, terutama you all masih muda kan, cabaran di depan tu masih banyak lagi.
Okay, so cari bekal awal-awal, terutamanya ilmu-ilmu yang kita anggap benda mudah je. Contoh, relaxation technique. Simple je kan? Relaxation technique, relaxation technique je nak belajar. Sebenarnya, waktu-waktu kita susah, waktu-waktu yang kita trigger dengan sesuatu benda, relaxation technique itulah yang paling kita nak belajar. Tapi waktu tu susah sangat kita nak belajar. Tanyalah mereka yang ada anxiety, yang ada depression ataupun disorder lain. Berapa tahun dia belajar untuk relaxation saja? Padahal relaxation simple je, tarik nafas, sembus nafas. Tarik nafas, sembus nafas kan? Okay? Tapi kalau kita belajar daripada sekarang, insyaAllah kita akan ada kemampuan untuk berhadapan dengan isu-isu di depan. Dan saya cakap banyak kali, kita semua ni adalah pesakit mental. Cuma kita belum berjaya menjadi pesakit mental. Okay, tapi kita ada ruang dan peluang untuk jadi, sebab masa depan kita esok, kita tak tahu lagi apa ujian kita. Allah ni kalau dia nak bagi ujian pada kita, mungkin ada ujian yang kita tak mampu untuk, memanglah Allah kata ujian tu kita mampu, tapi kitalah rasa kita tak mampu kan. Dan bila kita rasa tak boleh terima ujian tu, kemungkinan-kemungkinan kita boleh jadi pesakit seterusnya. Jadi, so apa kita boleh buat adalah kita sentiasa sebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan psychoeducation, kesihatan mental ni. Tak rugi pun. Okay, kita share dengan orang lain, kita bagi tahu orang lain. Okay, dan itu juga akan sebenarnya kita belajar. Saya pun sebenarnya, bila kita buat macam ni, kenapa saya suka everyday ada kelas? Saya akan jumpa dengan banyak orang. Seorang akan sharing pengalaman-pengalaman dia. Sebenarnya tujuan apa? Sebenarnya saya belajar ni. Memang saya mengajar kan, tapi sebenarnya saya belajar. Orang ni ada masalah, rupanya gini, okay. Sebab tu saya kata konsep tazkirah tadi. Saya walaupun saya nak, bukanlah kata kita expert kan, tapi kita ada sedikit ilmu kat situ. Tapi saya ada kekurangan lagi, sebab saya tak lalui kehidupan macam ni. Jadi bila orang share tu, oh macam ni, saya belajar sebenarnya. That's why lah pembelajaran tu tak akan pernah terhenti. Dan ilmu berkaitan kesihatan mental ni, belajarlah berterusan ya, sebab sampai waktu bila pun kita akan ada isu kesihatan mental. Jangan ingat, okay, kesihatan mental ni waktu remaja je ataupun waktu kita kerja je. Tak, dia sampai umur dah pencen, dah berumur pun ada lagi isu-isu kesihatan mental. Okay, yeah. Kita akan jumpa nanti orang yang ada personality disorder waktu tua, ada depression waktu tua. Saya banyak klien saya umur 52, 54 baru dapat anxiety disorder. Okay, muda-muda dia sikit-sikit je, tapi dia punya disorder tu umur 54, umur 60 dah pencen. Okay, sebab dah pencen ni, kalau kita tak standby, itulah keadaan dia. Sebab kadang-kadang bila kita ingat kita pencen, kita boleh relax. Sebenarnya bila kita pencen, kadang-kadang ada lagi banyak ujian-ujian datang. Okay, sebab ujian tak akan pernah terhenti, tapi macam mana kita berhadapan dengan ujian tersebut. Ya, jadi insyaAllah saya ingat itulah dia. Dan saya berikan juga penghargaan kepada Puan Azlin dan juga semua adik-adik kat sini yang sudi menjemput ya. Kita ingat je lah, kita tak pernah bertemu sebelum ni, tapi Allah takdirkan kita bertemu ada sebabnya. Dan saya pun tak pernah jangka yang saya akan jumpa dengan ramai adik-adik yang hirup pikuk lah kan. Comel-comel. Jadi itulah maknanya Allah tu berikan kita ruang dan peluang untuk kita bertemu dan juga kita berkongsi ya. Dan saya nak bagi pantun ni, kata orang Melaka. Sebab saya tak nak jawab pantun yang dijual nanti, saya takut salah kan. Jadi ada pantun, saya bagilah pantun yang dah ada. Okay, jangan pergi terlalu lama, supaya kuatir selesai sudah. Suka duka telah dilewati bersama, menjalin kenangan yang amat indah. Okay, untuk itu sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Turki S. Saya. Saya dekat YouTube. Pantun Najihah. Saya dekat Google. saya pun nak ada pantun penutup jugalah. Nak bagi juga. Okay. Saya sejak pandai buat pantun ni, memang terjelak pantun. Berilah. Lepas ni tag saya pantun je lah. Saya nak buat pantun satu-satu je. Okay. Bilakah PKP akan tamat menjadi persoalan? Semestinya persoalan tersebut tiada jawapan. Terima kasih Tuan Safwan sudi menjawab segala persoalan. Alhamdulillah.